Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ مَرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ وَبَعْدُ. عبار الله معاشر المسلمين هم الله sekalian yang kami muliakan. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesempatan untuk dapat bermajlis ilmu di saat semua manusia meninggalkan majlis ilmu, dan memberikan kita kepada kita kekuatan dan rahmat untuk bersama-sama di dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi petaka-petaka dan fitnah-fitnah akhir zaman. Semoga kita termasuk di antara yang selamat dari petaka-petaka ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau secara ihsan sampai hari kiamat. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang bicara tentang Dajjal. Tidak ada. Hadis-hadis yang bicara tentang Dajjal banyak. Di dalam Kitabul Fitan oleh Syekh Al-Hafiz Imam Al-Bukhari, uraian yang berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Demikian juga Imam Muslim dan para ulama-ulama ahli hadis lainnya. Tentang masalah Dajjal, hukum mengimaninya adalah fardu ain. Wajib mengetahui, wajib mengimani. Mendustakan Dajjal akan datang, Dajjal itu ada, kafir yang bersangkutan, murtad keluar dari Islam. Tidak ada satupun nabi yang pernah Allah utus ke muka bumi melainkan nabi tersebut pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang fitnah Dajjal. Dan aku, kata Rasul, adalah yang lebih tahu dari seluruh mereka tentang Dajjal. Sungguh akan aku ceritakan kepada kalian karakternya, sifatnya, bentuknya,
bahaya-bahayanya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, untuk kita pembahasan tentang Dajjal banyak berfokus kepada kitab Ensiklopedi Akhir Zaman. Tolong dipersiapkan kitabnya. Dengan ini Bapak langsung baca. Tolong yang membacakan terjemahannya nanti dibaca, gunakan mic agar semuanya dapat memahami bahwa ini dari hadis. Masalahnya Pak, ketika kita cerita tentang masalah Dajjal, orang banyak seperti mendengarkan dongeng. Masa iya? Bisa begitu? Masa iya? Masa iya? Tapi kalau kita orang yang beriman, dengarkan hadis, baca status hadisnya, maka kita penuh dengan keyakinan, iya ada hadisnya kok. Saya bisa saja tutup kitab, lalu ngomong. Seperti yang saya lakukan di MRBJ. Dua jam lebih Pak, saya bicara tentang masalah Dajjal, tanpa lihat kitab. Bisa. Tapi yang kita itikaf, saya ingin ini berbeda. Perbedaannya harus terasa bahwa kita bedah kitab. Supaya setiap kita bicara, lihat langsung dalilnya. Oh iya, benar. Setiap bicara, lihat langsung dalilnya. Benar. Bagi yang pernah mendengarkan ceramah kami di Masjid Raya Bintaro Jaya tentang masalah menyingkap rahasia dan fitnah Dajjal, cukup sebenarnya. Jika yang bersangkutan termasuk orang yang super sibuk, gak punya waktu untuk baca kitab, cukup. Tapi bagi orang yang punya jiwa kritis, jiwa analisis, tingkat ilmiahnya tinggi, maka tentu saja pendampingan kitab menjadi lebih menenteramkan dan menjadi lebih kuat keyakinannya. Baik, kita mulai. Dajjal, bahasa Arab artinya Dajjala, ketika ditambahkan musyaddadah dalam huruf jim, Dajjal maknanya lebih daripada sekedar kadzab. Kadzab artinya apa? Pendusta. Kalau Dajjal, nenek moyangnya pendusta. Kemampuan Dajjal dalam menipu seluruh makhluk satu bumi ini menjadikan sampai-sampai iman menguap. Hilang iman dari dalam dada. Makanya Dajjal digelari dengan Al-Masih. Al-Masihud Dajjal. Sesuai dengan doa yang kita diperintahkan Nabi membaca sebelum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Lihat, al-masih. Masihid dajjal. Padahal yang kita kenal selama ini dengan gelar al-masih itu hanyalah Nabi Isa kan? Al-Masih Isa alaihi salam. Kok Dajjal pakai Al-Masih juga? Ternyata dua-duanya punya kemampuan menghilangkan. Al-Masihud Dajjal, sang pendusta yang mampu menghilangkan iman. Al-Masih Isa, Nabiullah, Ruhullah yang mampu menghilangkan Dajjal dari muka bumi ini. Dan mampu menghilangkan segala kebatilan dan kesesatan di muka bumi ini. Dua kekuatan dari dua tokoh legendaris akhir zaman akan berjumpa dalam pentas yang telah Allah persiapkan sebagai tanda besar kiamat yang kedua dan ketiga. Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa alaihi salam. Yang pada akhirnya dua-duanya akan bertempur. Dalam pertempuran yang tidak ada satupun manusia bisa ikut campur pertempuran mereka. Inilah pertempuran yang paling seru sejagat raya. Antara Dajjal melawan Isa alaihi salam. Seru. Pertempuran yang kalau difilmkan hanya film-film Hollywood yang mampu buatkan film macam itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, siapa Dajjal? Termasuk satu di antara lima makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Pertama, seluruh malaikat panjang umur sampai hari kiamat. Kedua, iblis. Jin yang tidak mau sujud kepada Adam selepas manusia dihabisi semuanya di muka bumi, maaf, selepas seluruh jin diperangi seluruhnya, malaikat dipimpin oleh Azazil, yaitu bangsa jin yang sangat soleh dan taat,
Ketika habis seluruh jin yang ada, kecuali yang dibiarkan lari ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, ke gua-gua, ke lembah-lembah, ke pulau-pulau, maka Azazil kembali bersama seluruh para malaikat ke langit. Setelah itu Allah ciptakan Adam. Seluruh malaikat disuruh sujud, kecuali Azazil yang enggak mau. Maka Allah berikan gelar baru kepadanya, yaitu Iblis. Azazil inilah yang kemudian disebut Iblis, umurnya dipanjangkan sesuai dengan doanya kepada Allah, anzirni ila yaum yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Iblis termasuk satu di antara lima makhluk yang Allah panjangkan umur. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal adalah anak keturunan Adam alaihi salam, sama dengan kita manusia biasa, tetapi dia diberi oleh Allah kemampuan-kemampuan yang sampai-sampai seluruh dukun dan ahli sihir semuka bumi sujud menuhankannya. Bayangkan kemampuan Dajjal. Nanti kita akan sebutkan apa-apa jenis kekuatannya, jenis fitnahnya, jenis sihir yang dia miliki seperti apa. Yang ketiga, yang keempat, makhluk yang Allah panjangkan umur namanya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang kelima, Isa alaihi salam, Nabi Allah Subhanahu wa taala, Isa alaihi salam, yang Allah angkat secara fisik dan ruh ke langit dan sengaja disimpan di langit. Sejak Isa sampai di langit dunia dalam Isra Mi'raj, Nabi berkata, aku bertemu dengan saudaraku Isa waktu Isra Mi'raj. Dia masih di usia waktu beliau diangkat ke langit. Sampai sekarang manusia yang paling awet muda, enggak tua-tua, itu Nabi Isa. Sejak dia diangkat, di-off-kan perjalanan waktu dan pemakanan zaman untuk beliau. Nanti ketika dia diturunkan kembali, di-on-kan. Berlanjut umurnya. Nanti kalau ada pertanyaan, Pak Ustadz, katanya Nabi Isa di muka bumi 40 tahun. Berarti setelah Nabi Isa turun, dia akan menjalani hidup 40 tahun lagi. Tidak. Saya katakan tidak. Dia diangkat ke langit dalam usia 33 tahun. Waktu dia turun di usia 33 tahun, dia lanjutkan sisanya. Di usia 40 lah beliau diwafatkan oleh Allah di fase kelima. Supaya mudah dipahami. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, inilah dia lima makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Termasuk si cilaka ini, makhluk paling terkutuk, manusia paling terlaknat, Dajjal la'natullah alaih. Tentang Dajjal, banyak berita-berita yang simpang siur dari kalangan para ahli sejarah, di mana dia lahir. Dan itu enggak penting untuk kita, Pak. Jangan pula Bapak bertanya, dia lahir di mana, maknya siapa, bapaknya siapa, urusan kita apa untuk tahu mak bapaknya? Enggak perlu. Yang penting Dajjal akan muncul di akhir zaman, titik. Dan dia adalah puncak dari seluruh fitnah yang ada, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah ila yaumil qiyamah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih berat, yang lebih dahsyat, melebihi fitnahnya Dajjal. Dia memiliki kemampuan manuver yang sempurna. Sampai-sampai hampir satu bumi orang menuhankannya. Lihat kemampuannya, nanti kita akan bacakan. Dan tersingkapnya masalah Dajjal ketika Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sosok Tamim Ad-Dari? Lihat kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, kitab yang ini yang tebal. Lihat pada halaman 797. Fatimah binti Qais membacakan hadis ini, di mana Tamim Ad-Dari berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, berjumpa dengan Rasulullah dan menyampaikan syahadat masuk Islamnya. Tamim Ad-Dari termotivasi untuk masuk Islam gara-gara bertemu dengan seorang lelaki yang terikat di sebuah pulau di tengah laut Yaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, lihat di situ, dan kita tidak akan mungkin membacanya, dia terlalu panjang. Kalau dibacakan ini, Pak, termasuk dengarkan terjemahannya, akan menghabiskan waktu. Tapi yang lihat nih hadis, status hadis ini adalah hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tamim Ad-Dari bercerita kepada Rasulullah, ketika kami sedang berlayar di tengah laut Yaman, tiba-tiba kami dikepung oleh cuaca yang sangat buruk. Langit menjadi gelap, awan tebal, angin kencang pun menerpa kami. Hujan lebat turun dan ombak laut seperti setinggi-tinggi bukit dan gunung. Kami kehilangan arah dan tak mampu mengendalikan kapal. Kami terdampar di sebuah pulau di malam hari. Lalu kami tetap di atas kapal, besok paginya kami turun. Setelah kami masuk ke dalam pulau itu, ternyata hutannya lebat. Kami terkejut bertemu dengan seekor binatang berkaki empat. Binatang ini besar, bulunya tebal, warnanya hitam. Saking tebal bulunya, kami tak mampu membedakan mana kepala dan mana pantatnya. Dan binatang itu membuat kami ketakutan karena dia bisa berbicara, sehingga kami menyangka dia adalah jinniyah, jin wanita atau setan betina. Kami pun ingin lari darinya. Kami dicegat oleh binatang tersebut dan dia memperkenalkan diri. Kalian tidak usah takut dengan saya. Saya adalah Jassasah. Berikutnya hadis ini terkenal oleh para kalangan ulama ahli hadis dengan gelar hadis Al-Jassasah. Lalu binatang itu bertanya kepada kami, kalian datang dari mana? Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Telah lama kami di sini dan saya menanti-nanti kedatangan kalian yang datang dari Arab. Seorang lelaki di Guil tua sana menanti-nanti kedatangan tamu yang datang ke pulau ini dari Arab, ingin mendengarkan berita perkembangan dunia terkini. Pergilah kalian ke pulau, ke Guil tua tersebut. Tamim Ad-Dari melanjutkan, kami pun lari tunggang-langgang meninggalkan binatang ini, khawatir kami diapa-apakannya. Jadi kayaknya binatang ini bukan besarnya besar normal, Pak. Bisa jadi sebesar King Kong atau bagaimana, wallahu alam, karena sama-sama belum melihat, jangan bayangkan yang lain-lain. Saat kami sampai di kuil tua itu, kami terkejut menyaksikan suatu pemandangan, seorang lelaki bertubuh gompal, full daging, padat, tergeletak di lantai tidak berkutik. Kedua kakinya diikat oleh rantai besi yang besar dan berat, menyambung rantai tersebut ke kedua tangannya. Kedua tangannya juga terikat dan sambungannya sampai ke lehernya dibelenggu. Dia tidak mampu kemana-mana. Kami ketakutan dan kami bertanya, siapakah engkau? Wajah ketakutan mereka terbaca oleh laki-laki yang terikat itu. Dan dia berkata, kalian tidak usah takut dengan saya. Selama saya masih terikat, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa dan kalian tidak akan saya celakakan. Apakah kalian datang dari Arab? Maka kami menjawab, benar, kami dari Arab. Sudah lama saya menanti-nanti kedatangan kalian yang datang dari Arab. Bagus. Kalian di Arab mendengar tidak? Ada seorang lelaki ummi mengaku-ngaku sebagai nabi penutup, namanya Ahmad. Udah muncul dia apa belum? Maka kami jawab, sudah. Hah? Bagus. Kalau begitu tidak lama lagi. Lihat lanjutan kisah di sini, dia bertanya, dijawab, dia bertanya, dijawab. Nah, ada dua poin pertanyaannya yang di ujung-ujung. Dia bertanya tentang kebun kurma Baisan, satu. Dia bertanya tentang Danau Tiberias, dua. Lihat di hadis ini, yang punya kitab bisa merujuk ke hadis ini. Saat ditanya oleh Tamim Ad-Dari, kami tahu kebun kurma Baisan, apanya yang ingin kau tanyakan pada kami? Masih berbuah enggak sekarang? Kami menjawab, buahnya banyak, sangat lebat. Tidak lama lagi buahnya akan kering, akan habis. Itu adalah pertanda beliau akan lepas. Dan dia bertanya tentang Danau Tiberias. Danau Tiberias, apanya yang kau tanyakan tentang Danau Tiberias? Airnya bagaimana? Kata si laki-laki yang terikat itu, yang dia adalah Dajjal. Kau muslimin? Kami menjawab, airnya penuh, airnya banyak, melimpah.
Apa kata laki-laki yang terikat? Tunggulah, sebentar lagi airnya akan susut dan hampir kering. Saat itu saya akan lepas, saya bebas, saya akan mengelilingi seluruh kota-kota di muka bumi ini. Saya akan masuk ke negeri-negeri, satu dunia akan saya kuasai. Hanya Mekah dan Madinah, dua kota ini yang saya tidak berhasil masuk. Tidak fisik, tidak pula kemampuannya atau bala tentaranya. Betul-betul tidak mampu masuk Mekah dan Madinah. Kemudian singkatnya, Tamim Ad-Dari meninggalkan pulau itu dengan seluruh awak kapalnya yang berjumlah 20 orang. Mereka sampai menepi kembali di dataran Arab. Selanjutnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad dan menceritakan ini. Nabi Muhammad perintahkan muazzinnya, kumandangkan azan. Maka dikumandangkanlah azan. Datang berkumpul seluruh laki-laki dan wanita. Berkumpul. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah yang diceritakan oleh Tamim tentang lelaki yang terikat di tengah pulau di laut Yaman itu, dia adalah Dajjal. Dialah Dajjal. Demi Allah, semua yang aku kisahkan kepada kalian tentang sifat-sifatnya, ciri-cirinya, ada lengkap pada laki-laki itu. Cuma nanti bapak jangan menerka, menebak-nebak. Kalau begitu Dajjal ada di tengah laut, di tengah pulau laut Yaman sekarang. Enggak. Ternyata Dajjal dipindah-pindah oleh Allah. Dipindah-pindah oleh Allah. Ya seperti seorang tawanan di Indonesia, kalau tawanan ini kelas kakap, dia tidak akan lama di satu tempat, Pak. Dipindah. Dipindah. Dipindah, ya kan? Nah, terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ini akan muncul di tengah-tengah perkampungan Yahudi di Persia, disebut dengan Asbahan. Asbahan, Yahudi Asbahan. Dan menanti kemunculannya nanti adalah 70 ribu lelaki terbaik dari pemuda-pemuda Yahudi menggunakan jubah kebesaran Yahudi dengan senjata pedang dari besi terbaik di dunia. Untuk informasi kepada bapak ibu semua, kondisi sekarang di Asbahan, Asbahan itu di mana? Iran. Itu adalah sebuah kota khusus Yahudi, Pak. Dan sekarang tidak ada yang dapat menutup-nutupi bahwa telah disiapkan dan telah ada gagah-gagah lelakinya 70 ribu orang pemuda Yahudi dengan pakaian lengkap keagamaan resmi Yahudi. Hanya mereka yang punya. Dan telah disiapkan senjata dari besi terbaik di dunia untuk bersama tentara itu. Sekarang ini. Baik. Yang bertanya adalah laki-laki yang terikat tentang dua hal tadi. Kebun kurma Baisan di mana posisinya? Search di Google. Posisi kebun kurma Baisan ini adalah di Syam. Di negeri Syam. Tepatnya adalah perbatasan antara Palestina dengan Yordan. Kaum muslimin, kondisi kebun kurma Baisan itu saat ini sudah tidak berbuah sejak 5 tahun yang lalu. Dan batang-batangnya pun mengarah kepada layu mati. Allahu Akbar. Kedua, dia bertanya tentang Danau Tiberias. Tahukah tuan-tuan yang mulia, di manakah posisi Danau Tiberias itu? Juga di Syam, tepatnya di Israel. Tanah yang paling indah, yang paling subur, yang ada danau di situ. Ini dijajah oleh Israel. Nah, disinilah posisi Danau Tiberias. Di tengah-tengah pemukiman Israel. Sekarang danau ini di sekitarnya dibangun tempat wisata yang paling nikmat seluruh dunia, yang paling lengkap, paling mewah seluruh dunia. Kalau orang ingin dapatkan surga dunia, pergi ke Tiberias, Pak. Disiapkan situ berbagai macam bentuk dan fasilitas yang menyenangkan. Danau ini tidak pernah susut, nggak pernah dalam sejarahnya berkurang airnya. Tapi sejak, coba lihat pada halaman 800, halaman 800 dari kitab. Perhatikan, kalau di kitab ini, sang penulis Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, di halaman 800 yang footnote kecil di bawah, beliau menjelaskan sejak tahun 2004. Sejak tahun 2004, kata beliau, danau ini terus mengalami penyusutan. Pada tahun 2013,
telah susut danau dari total dari permukaan sampai dasar itu kan cuma 45 meter. Sekarang telah menyusut sampai 2013 ya, telah menyusut sebanyak 16 meter. Bukan jumlah yang sedikit, itu lebih dari 30%. Akhir 2015, danau ini bagian permukaannya yang paling menonjol sudah nampak seperti pulau-pulau kecil di atas dataran permukaan air danau. Dan ini pemerintah Israel secara resmi di televisi mereka, ada di YouTube, masih ada, bagaimana pengumuman pemerintah yang ketakutan, gamang, cemas, masalahnya sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel ini cuma ini. Mereka enggak punya sungai yang lain, mereka tidak punya mata air yang lain, cuma ini, dan airnya terus susut. Enggak pernah seumur-umur dunia ini terbentang, danau ini susut. Sekarang terus susut. Sehingga Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, saat mendapatkan berita menyusutnya danau dan terus menyusut, beliau sampai menangis basah jubah di bagian dadanya dan berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia zaman dajjal akan keluar. Beliau nangis pak lemes. Tidak ada ulama-ulama besar dunia yang tidak meyakini bahwa nahnu na'ish fi akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Dajjal yang terlaknat sebagai tanda besar kiamat yang kedua sudah diambang pintu untuk keluarnya. Tayyib, tentang ciri-ciri fisik, lihat di kitab. Ciri-ciri fisiknya Dajjal ini, kaum muslimin yang kami muliakan, teramat sangat jelek untuk diceritakan. Tapi Nabi merinci, subhanallah, Nabi merinci pak, bagaimana bentuk fisik Dajjal. Nabi mengatakan, dia lebih pendek daripada ukuran kalian yang normal, lebih pendek. Dajjal itu berarti pendek. Sedih hati saya ketika ada di televisi, seorang da'i kondang ditanya oleh jamaahnya, Dajjal itu seperti apa? Dijawab dengan jawaban yang saya tahu itu ketika SD pak, seperti ini jawabannya. Apa jawabannya? Dia adalah makhluk manusia yang sangat tinggi dan besar. Saking tingginya, bila dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki. Bila ia melangkah satu kali langkah, dapat dari satu pulau ke pulau yang lain. Bila ia berbicara di timur, orang yang di barat mendengar dengan jelas suaranya. Bila ia kencing satu kota, banjir. Waduh, ini pembahasan dongeng dulu. Dikupas oleh seorang ustadz kondang. Semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah menambahkan ilmu beliau. Gak usah saya sebutkan siapa namanya, gak penting. Yang penting masih seperti itu asumsi masyarakat luas. Coba baca di hadis ini, pendek kata Nabi, Dajjal itu pendek. Dajjal itu pendek kaum muslimin. Dia menunggangi keledai, yang keledai tersebut jarak satu daun telinga ke daun telinganya sepanjang 40 hasta. Satu hasta berapa? Satu hasta berapa? Hah? Ini satu hasta pak, 40 kali 40 berarti bukan keledai biasa, keledai raksasa. Dia nongkrong kecil di atas. Hah? Udah kebayang? Dajjal itu nongkrong kecil di atas, tunggangannya besar, keledai, seburuk-buruk makhluk, sehina-hina suara yang menurut Allah dalam Al-Quran adalah suara keledai. Di atas itu Dajjal nongkrong. Rasul menyebutkan bagaimana wajahnya. Wajahnya bengkak kata Rasulullah. Kedua matanya yang sebelah kanan tertutup, kedua mata. Bukan satu di sini ya, masih dongengan itu. Dajjal tuh matanya satu di sini. Enggak, mata Dajjal kayak mata manusia, artinya dua. Di bawah alis, hanya saja yang sebelah kanan bagian jidatnya, daging bagian jidat ini meleleh ke bawah. Meleleh, ujung lelehan ini nempel di pipi. Dan ada gelantungan seperti jengger ayam. Matanya yang sebelah dalam nampak menonjol seperti mau lepas karena tertahan oleh kulit. Maka dia nonjol seperti jengkol pak, dalam kulit. Kebayang? Yang sebelah kiri seperti udah mau keluar dari sarangnya. Udah hampir menggelantung. Dan itu pun nampak kabur. Silakan baca rincian hadisnya di sini. Dan hadis-hadisnya kuat dan sahih.
Kalau saya ajak Bapak baca, habis waktu kita. Makanya gunanya kitab Bapak supaya ngelihat sini, jangan-jangan Ustaz Zul mengkhayal, mendongeng di hadapan kita, ada di sini. Taib kaum muslimin, selanjutnya kata Rasulullah SAW, matanya berwarna hijau kaca, kulitnya putih pucat seperti mayat kemerah-merahan, rambutnya kribo, kriwil-kriwil, tapi kalau dipanjangkan bisa 7 meter Pak, saking tajamnya. Dan itu di sela-selanya kata Rasulullah SAW ada yang rambut-rambut tegang seperti ijuk. Lehernya panjang dibandingkan orang biasa, lebih panjang sedikit, bahunya mereng, makin sempurna jeleknya. Udahlah bibir tebel, leher panjang, bau mereng. Mata kaki yang sebelah kanan dengan mata kaki sebelah kiri saling berjauhan, jempolnya saling berdekatan. Kalau dia berjalan, nampak bener kayak gitu. Apa namanya kalau bahasa kita? Hah? Pengkor. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, Allah, Allah, laisa bi'awar, Allah itu tidak cacat. Lah ini makhluk full cacat. Tayyib, kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu Rasulullah menyebutkan fitnahnya. Ini yang paling penting untuk kita ketahui. Apa kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal? Dan bagaimana cara Rasul memberikan petunjuk kepada umatnya agar kita selamat daripada fitnah Dajjal ini? Lihat. Halaman 854. Kemampuan-kemampuan Dajjal yang menyebabkan manusia yakin ini adalah Tuhan. Siapa yang yakin itu, Pak? Yang yakin adalah orang-orang yang nanti akan kita sebutkan, hanya mereka-mereka lah yang akan menjadi pengikut Dajjal. Sebelum Dajjalnya keluar, ada ciri-ciri mereka. Ini ciri-ciri calon pengikut Dajjal sudah seperti ini. Ini ciri-cirinya sudah seperti ini. Taib, kemampuan Dajjal yang pertama, di halaman 854. Kemampuan Dajjal yang pertama, wal'iyadhu billah, tentang masalah fisik dulu, disebutkan tentang masalah fisiknya yang jelek dan sempurna jeleknya, dan kita telah uraikan tadi. Nah, ini fitnahnya. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beliau ini, bahwa sesungguhnya Dajjal ini ketika dia berjalan, tangan kanan dan tangan kirinya mampu mengeluarkan dua sungai. Seluruh orang melihat, benar-benar melihat kepada sungai. Ya Rabbana, saat itu manusia sedang dilanda kehausan yang sangat sempurna. Lapar yang tidak bisa disebut, Pak. Sebab kata Rasulullah, menjelang Dajjal keluar ada 3 tahun kekeringan. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, kami kemarin sudah kita jelaskan, setelah jatuhnya meteor, terjadinya duhon, terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim di muka bumi. Manusia mengalami kekeringan dan panasnya cuaca yang sangat berlipat-lipat. Kelaparan di mana-mana, hewan ternak banyak yang mati, tanam-tanaman menguning dan banyak layu dan mati. Tahun pertama menjelang Dajjal keluar, Rasulullah sebutkan bahwa 1/3 air dari langit tidak turun, 1/3 air dari bumi menahan diri. Lalu akibatnya rumput-rumput, tanam-tanaman yang dapat dimakan, binatang-binatang ternak, 1/3nya mati. 1/3 itu satu bumi orang mulai mengalami kekurangan pakan, makanan. Dampaknya 1 di antara 2 saja kami sebutkan kemarin. Yang pertama, manusia putus asa hidup lalu bunuh diri karena makanan susah didapat. Yang kedua, jadi brutal dan jahat, merampok kesana kemari demi mendapatkan makanan. Sehingga dalam hadis sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, tidak terjadi kiamat sampai seorang tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain demi sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Dia bunuh tetangganya agar dia bisa mendapatkan sepotong roti itu. Bayangkan pahitnya keadaan hidup. Makanya kenapa saya katakan dan saya tekankan, sebaiknya kalau kita tahu bahwa kita di akhir zaman,
kita mulai hidup di tengah-tengah komunitas yang beriman. Jadi para penjahat-penjahat yang sudah bersatu, gangster-gangster, mafia-mafia akhir zaman, yang sudah membuat geng sendiri merampok kesana kemari seperti zaman bahula dulu, dapat kita bentengi bersama-sama. Saya pernah sampaikan, semacam Azikra ini harusnya setiap provinsi punya satu. Pemerintah memikirkan dari sekarang bagaimana disiapkan satu komunitas yang orang-orang beriman tinggal di sana. Setidaknya para ulama yang menyuarakan ini kepada jamaahnya. Bebaskan 40 hektar, 50 hektar tanah, siapkan kaplingan-kaplingan, mana tentukan masjidnya, tentukan pasarnya, tentukan sekolahnya, pesantrennya, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi perkampungan muslim, di mana kalau ada perompak, penjahat, penjagal datang, mau masuk ke sana, para pemudanya sudah pasang badan. Siapkan senjata-senjata manual, dan zaman Dajjal datang, sudah tidak ada lagi senjata-senjata canggih yang sekarang ini dipakai oleh manusia. Taib kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Dajjal datang, sepertiga air dari langit ditahan oleh Allah, sepertiga air dari bumi ditahan. Tahun kedua menjelang Dajjal keluar, sama sekali air tidak turun. Dua per tiga, maaf. Tanam-tanaman di muka bumi juga mati dua per tiga. Hewan ternak yang dapat dimakan juga banyak yang menjadi bangkai mati. Saat itu tidak sedikit manusia akhirnya makan bangkai. Tahun ketiga, air sama sekali tidak turun dari langit. Sama sekali tidak turun air dari langit. La haula wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bagaimana? Sahabat-sahabat sampai bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat hidup? Bagaimana kami bisa menghilangkan lapar? Rasul menjawab, saat itu makan minum kalian adalah zikir. Bertasbihlah kalian, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saat itu siapa yang membacanya, Allah jadikan makanannya seperti makanan para malaikat. Makanan para malaikat adalah tasbih. Makanan para malaikat adalah zikir. Subhanallah. Saat kita membacanya dengan meniatkan itu menjadi makanan, Allah kenyangkan pada orang ini. Wala yahtaju ila ta'am, wala yash'uru wala yakhafu minal ju'a. Dia tidak akan perlu lagi kepada makanan, dan dia tidak akan khawatir lagi dari kelaparan. Cukup dia berzikir. Subhanallah. Jadi saat murabbi kita, Ustaz Muhammad Arifin Ilham, diilhamkan oleh Allah mengambil kaplingan ini, sedang mempersiapkan umat untuk menghadapi Dajjal. Allahu Akbar. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa yang kita buat pada hari ini, salah satu di antara cara di mana kita mempersiapkan diri kita. Hanya saja perlu tambahan keikhlasan, perlu tambahan keseriusan. Ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita lihat poin demi poinnya sekarang, dan kita baca hadisnya ya. Lihat poin demi poinnya. Yang pertama dari halaman 854, realita Dajjal tidak sesuai dengan klaim ketuhanannya. Allah itu kan maha sempurna. Kalau Dajjal tidak, seluruhnya dalam segala segi cacat. Dengan ini saja sudah terbantahkan. Dan Rasulullah bersabda, mudah sekali kalian bisa menandakan mana Dajjal, mana tidak. Dajjal itu fisiknya seperti ini, bla 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 bla. Dan khusus orang yang beriman saja dapat membaca di antara kedua alisnya bertuliskan huruf ka fa ra. Bisa dibaca dengan jelas. Walaupun orang ini enggak pandai baca Quran, tapi dia punya iman. Awas, di akhir zaman kata Rasulullah, sangat banyak umatnya yang sudah kafir, sudah murtad, sementara dia menyangka masih muslim. Nah, orang yang betul-betul masih muslim menurut Allah hanya dia yang mampu membaca tulisan itu. Tapi orang yang menurut Allah sudah tidak diakui lagi beriman, memang tidak terbaca apa-apa. Untuk dapat dipahamkan kepada kita semua, Ustaz, bukankah kita dilarang oleh Rasulullah jangan sampai berjumpa dengan Dajjal? Kok sempat-sempatnya menyaksikan ada tulisan apa enggak? Artinya kan kita ketemu dengan Dajjal. Ya, akan ada satu dua orang atau beberapa orang yang secara tidak diinginkan, secara tidak disengaja berpapasan dengan Dajjal. Saat itu dia bisa melihat K
kafara. Tapi subhanallah, Bapak Ibu akan tercengang nanti. Ternyata bacaan surat Al-Kahfi yang kita hafal, yang kita hafal menjadikan kita ini bercahaya. Cahaya kita sangat tajam, Dajjal tidak mampu mendekati kita. Hafal yang penting, Pak. Hafal dan rajin membacanya. Kemudian ada satu isyarat dalam hadis, tadaburi yang kita hafal, bukan hanya sekedar hafal doang. Tadaburi, ada pesan tauhid yang tajam di dalam 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Bapak akan tercengang bagaimana Rasulullah menggambarkan siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, dari kepalanya sampai kakinya penuh cahaya. Siapa yang hafal seluruhnya surat Al-Kahfi, maka cahayanya seluas langit dan bumi. Baca hadisnya di sini nanti. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, fitnah Dajjal adalah fitnah yang bersifat umum dan menakutkan. Tayyib, ma'asyiral muslimin, fitnah Dajjal sifatnya umum dan menakutkan, yang menjadikan seluruh para ahli sihir, para dukun dan pembesar-pembesar penguasa-penguasa di muka bumi ini tidak punya pilihan kecuali harus mengaku bahwa ini adalah Tuhan mereka. Limadha, kenapa demikian? Karena sesungguhnya Dajjal, lihat di halaman 859, la ana a'lamu bima ma'ad dajjal minhu ma'ahu nahrani yajriyan, kayak di olahan komputer gitu, Pak. Mendadak langsung bisa menghijau tanah, mana yang dilewati langsung tumbuh rumput, yang sebelah sini langsung kelihatan seperti api yang menyala-nyala bagaikan sungai. Dajjal ketika dia berjalan maka langsung yang sebelah kanannya, kata Rasulullah, kalian akan melihat seolah-olah adalah api yang sangat besar, berbentuk sungai yang panjang, menyala api besar. Yang tidak mau beriman kepada Dajjal, yang tidak mau tunduk kepada Dajjal, akan dicampakkannya ke dalam. Kalian, kata Rasulullah, ketika kalian melihat Dajjal, ada apinya, ada sungainya, maka masukilah oleh kalian ra'yal ain. Ra'yal ain, apa makna ra'yal ain? Benar-benar kedua mata kepala ini, kedua biji mata ini melihat benar-benar api, asli api, Pak, bukan halusinasi, asli api. Tetapi kata Rasulullah, dan diuraikan dalam kitab ini, hendaknya yang ketika itu melihat, jangan melihat dengan mata telanjang, pejamkan, falyataghammad ainah, hendaklah dia memejamkan kedua matanya lalu menujulah ke arah apinya Dajjal. Fashrab minhu, maka minumlah kalian darinya. Sesungguhnya yang kalian ada api adalah air yang bening dan sejuk. Di sebelah kiri Dajjal, dia membawa sungai bening, bersih, menggiurkan, meneteskan selera wong orang kehausan. Tapi kata Rasulullah, siapa yang datang ke sana, ke air sungainya, dia akan masuk ke neraka Allah. Itulah neraka, kata Rasulullah SAW. Apabila dia masuk ke dalamnya, dia akan kafir kepada Allah selama-lamanya, dan dia tidak akan pernah beriman lagi. Bayangkan, Pak, orang haus, mata telanjangnya sudah melihat ada air sungai. Saat Dajjal berjalan, air sungai seperti mengiringi di belakangnya. Maka orang langsung menceburkan diri, minum sebanyak-banyaknya di sana. Yang menceburkan diri, yang minum di sana, Bapak pernah minum air yang sudah disantet? Atau dengar cerita tentang itu? Ada kan? Air yang sudah dibaca-bacai, diguna-gunai, bayar enggak? Maka Dajjal memiliki kemampuan itu. Siapapun yang minum air ini, dia bagaikan sudah terbawa. Enggak mempan diruqyah lagi itu. Ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya bersamanya ada dua sungai, yajriyani ahaduhuma ra'yal ain. Salah satu dari dua sungai itu ra'yal ain. Betul-betul dua bola mata ini betul-betul melihatnya. Ma'un abyad, adalah air yang bening, bersih, seger kelihatannya. Wal akhar ra'yal ain, sungai yang satu lagi dengan penglihatan dua bola mata telanjang ini, narun ta'ajjaj, api yang menyala-nyala. Langsung kata Rasulullah, fa imma adrakanna ahadun falyatin nahar alladhi yarahu nara, apabila kalian melihat Dajjal datang, maka datangilah sungai api yang kalian lihat dengan mata kepala itu. Datangilah yang itu, kata Rasulullah. Wal yataghammad thumma, hendaklah dia pejamkan kedua matanya.
kemudian masukkanlah kepalanya. Masukkan kepalanya ke dalam sungai api itu. Lalu kata Rasulullah, fayashraba minhu, minumlah. Siapa yang mau percaya dengan ini? Siapa yang mau percaya dengan ini? Hanya orang yang beriman, yang mau dengar pengajian, yang dulunya memang sudah menjaga imannya, memelihara amal solehnya, masya Allah. Jadi kayaknya mau nggak mau ada manusia yang dipaksa atau terpaksa berjumpa dengan Dajjal. Sementara perintah Nabi yang lain apa? Larilah ke Mekah atau ke Madinah. Kalau kamu nggak bisa, kata Nabi, maka sembunyilah kamu di rumah-rumah kamu. Ya kan gitu kan? Sembunyi, jangan pernah keluar. Ikat kaki istri-istri kamu, ikat tangan istri-istri kamu, mak-mak kamu, anak-anak gadis perempuan kamu, tambatkan mereka di tiang-tiang rumah, kunci rapat-rapat pintunya dan jendelanya, lalu bacakan surah Al-Kahfi dalam rumah. Lah berarti yang tadi, yang melihat sungai, itu berarti yang bertemu secara tidak direncanakan, secara enggak sengaja. Maka perintah Nabi seperti ini. Satu lagi yang paling penting adalah saat kita berjumpa dengan Dajjal, hendaklah saat itu kita sebenarnya orang yang sudah hafiz surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama jadilah 10 ayat terakhir. Baca, baca di depannya. Kemampuan Dajjal menyihir, kemampuan Dajjal menghipnotis, apapun kekuatannya, kata Rasulullah, tidak akan tembus kepada orang ini. Tetapi Dajjal bisa memaksanya, pilih di antara dua sungai ini. Maka saat itu, kamu pilihlah sungai yang kelihatannya seperti api. Pejamkan matamu, catatannya begitu, pejamkan mata. Jangan dilanggar, Pak. Kalau ini terjadi pada kita, na'udzubillah, jangan dilanggar. Pejamkan mata, ya pejamkan. Saya khawatir kalau kita selisihi kata Nabi ini, maka yang terjadi betul-betul terpanggang kita. Wallahu alam ya. Hanya saja Nabi katakan, pejamkan matamu, masukkan kepalamu, dan minumlah engkau. Jelas hadisnya. Baik, selanjutnya, berikut ini adalah hadis yang sangat panjang. Halaman 860. Halaman 860. Ini adalah kemampuan syaitan, kemampuan Dajjal. Silakan, ada yang tolong bacakan hadisnya. Kami bersama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersama Nabi di rumah beliau, maka beliau bersabda, pada 3 tahun sebelum munculnya Dajjal, langit menahan sepertiga air hujannya dan bumi menahan sepertiga tumbuhannya. Pada 2 tahun sebelum keluar Dajjal, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit menahan seluruh air hujannya dan bumi menahan seluruh tumbuhannya, sehingga tidak tersisa satu pun makhluk yang bersepatu khuf. Ya. Nah, khuf itu seperti ini. Kalau khuf itu apa? Ini khuf nih, Pak. Nabi dan para sahabat senantiasa hari-hari di Madinah dalam mana ini khuf. Bisa jadi ganti kaos kaki. Ini disebut dengan khuf ya. Tetapi kalau binatang yang berkuku seperti kuda, sapi, unta, burung-burung, ayam ya. Ini binatang yang berkuku. Terus manusia atau makhluk berkuku binatang kecuali dia mati. Dajjal berkata kepada seseorang di lelaki Arab dari kalangan penduduk desa pedalaman, bagaimana pendapatmu jika kubangkitkan kembali, kuhidupkan kembali untakmu dengan kondisi unta yang gemuk? Ambing susunya besar, demikian juga dengan kumuknya. Apakah kamu mengetahui bahwa aku adalah rohmu? Orang itu menjawab, mau ngaku enggak kalau aku hidupkan nanti unta milikmu, tapi kondisinya sehat, gemuk, susunya bengkak? Kamu mau ngaku enggak kalau saya ini adalah rohmu, Tuhan kamu? Apa kata orang ini? Kalau engkau memang bisa melakukannya, saya yakin engkau adalah Tuhan saya. Ya, terus. Orang itu menjawab, ya. Kemudian setan-setan menampakkan diri kepadanya dalam satu bentuk seekor unta milik lelaki tersebut. Ini dia yang sulitnya, Pak. Setan bekerja sama penuh dengan Dajjal. Apapun yang diinstruksikan oleh Dajjal, setan langsung bekerja.
ditunjuk, maka muncul langsung onta yang sehat dan gemuk, sapi, sapi yang sehat dan gemuk, kambing, kambing yang sehat dan gemuk. Seluruhnya adalah setan. Setan. Terus? Lantas dia mengikutinya. Lantas dia mengikutinya. Maksudnya apa? Lantas laki-laki ini percaya bahwa ini adalah Tuhannya dan dia sujud menyembahnya. Itu yang dimaksud fayat tabi'uhu. Lanjut. Dajjal berkata kepada orang yang lainnya, bagaimana jika kuhidupkan kembali bapakmu, anakmu, dan orang-orang yang engkau kenal dari kalangan keluargamu? Apakah kamu mengetahui bahwa aku ini rohmu? Orang itu menjawab, ya. Pak, yang bisa menghidupkan yang sudah mati siapa? Allah. Allah. Dan Dajjal mampu mengatrasikan itu semua. Mau gak? Percaya gak? Orang-orang yang sudah mati dari keluargamu, sebut saja siapa, saya akan hidupkan kembali. Setelah itu kamu percaya gak kalau kamu, saya adalah Tuhan kamu? Lah karena dia background imannya tipis, pengetahuannya tentang masalah Dajjal juga hampir katakan minim, apalagi kondisi seperti itu mendesaknya untuk segera mengambil kesimpulan yang menyelamatkan hidupnya, dia akan menjawab, mau. Maka langsung Dajjal tunjukkan ke satu tempat, muncullah keluarganya. Baknya, ayahnya, emaknya, keluarganya, neneknya, siapa yang pernah mati, hidup utuh kembali. Kaum muslimin yang kami muliakan, maka laki-laki ini menjadi terfitnah oleh kemampuan Dajjal ini. Padahal kata Rasulullah, فَتَمَثَّلَ لَهُمُ الشَّيَاطِينَ. Lalu setan pun menampakkan diri dalam wujud keluarganya yang dulu sudah mati. Setan menampakkan diri dalam wujud keluarganya sudah mati. Maka ketika Dajjal melewati satu kampung, ada pemakaman satu kampung ini. Ini kuburan, kuburan massal. Dajjal bertanya kepada penduduk satu kampung, kalau kalian lihat saya menghidupkan semua yang sudah mati ini dan kembali kepada kalian, apakah kalian percaya saya Tuhan kalian? Kami percaya, kata mereka. Coba buktikan. Maka Dajjal hanya mengisyaratkan seperti ini. Maka bangkitlah dari kuburan itu orang-orang yang pernah mati tapi dalam keadaan seperti baru saja utuh. Masih utuh, sehat, ya, seger. Lalu dia datang kepada istrinya. Istriku, Tuhanku telah menghidupkan kita kembali. Wahai suamiku, aku adindamu. Ayah, bunda. Padahal seluruhnya adalah setan. Kalau bertemu dengan ustaz-ustaz atau dengan ikhwan-ikhwan yang ahli ruqyah, di ruqyah itu pak, kenceng-kenceng itu setan. Terfitnahlah orang awam. Di sini kita tahu bahwa pengikut dan pembela, pendukung kekuatan Dajjal inilah setan-setan dan jin. Lanjut. Orang itu menjawab, ya, maka setan-setan pun menjelma dalam satu bentuk anggota keluarganya. Lalu dia mengikuti mereka selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Bersabda keluar dan keluarga beliau Ahlul Bait menangis. Sebentar. Selanjutnya Rasulullah SAW pulang dan kami pun menangis. Beliau bertanya, apa yang membuat kalian menangis? Aku menjawab, wahai Rasulullah, apa yang engkau ceritakan tentang Dajjal itu, demi Allah, sesungguhnya budak perempuan keluarga yang keluarga saya sedang mengepal-ngepal adonan rotinya, maka dia tidak sampai menyelesaikan pekerjaannya dan hampir saja roti yang dia buat tidak mengembang akibat dia tidak mampu bertahan dalam kelaparan. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, dalam kondisi lapar seperti itu, mana ada yang mampu bertahan menyelamatkan iman? Sementara Bapak tahu, Dajjal di mana dia datang, dia membawa gunungan roti, gunungan makanan. Saya enggak tahu dengan apa dia membawa, tetapi semua orang melihat mata dengan mata telanjang. Makanan yang ready, siap untuk dinikmati. Hidangan tersaji. Subhanallah kaum muslimin. Sementara seorang budak, karena laparnya, adonan tepung untuk dijadikan roti enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Saking laparnya. Dia makan duluan. Itu padahal baru hanya sebentar, sementara lapar udah berapa lama? Udah 3 tahun. Apa yang bisa dimakan, dimakan. Ketemu bangkai burung yang mati, bangkai burung dimakan. Kayak di Syria, Pak. Kucing dimakan.
ketemu tikus, tikus dimakan. Lah ini nanti semuanya dalam keadaan kelaparan. Ya Rasulullah, kata ibu-ibu nih ha, bertanya pada Rasul, bagaimana kami bisa bertahan itu nanti ketika di hadapan Dajjal, sementara seorang budak kami karena laparnya enggak jadi tepung yang diadonnya itu menjadi untuk menjadi roti, enggak jadi karena udah duluan dimakan saking enggak tahannya. Maknanya apa? Akan banyak yang tidak mampu mempertahankan imannya. Terus, lalu apa yang harus kami perbuat pada waktu itu? Rasulullah SAW bersabda, salam, sudah mencukupi bagi orang-orang beriman dari makanan dan minuman pada waktu itu dengan takbir, tasbih, dan tahmid. Ya. Kemudian beliau bersabda, janganlah kalian menangis jika Dajjal muncul, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, maka akulah yang akan menghadapinya. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Kalau Dajjal muncul, aku masih hidup, kalian tenang. Ana hajijuhu. Saya yang akan menjadi lawannya, kata Nabi. Masya Allah. Kalau Dajjal muncul, saya yang akan jadi lawannya. Tapi bagaimana ketika engkau sudah tidak ada nanti ya Rasulullah? Rasul mengatakan, aku menitipkan kalian kepada Allah. Pelindung kalian ketika itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Akidah yang tersemat di dalam hati kalian, itulah yang akan menjaga kalian. Kalian tidak akan bisa dipengaruhi oleh Dajjal, walaupun Dajjal bisa menyakiti kalian. Kalian tidak akan bisa dikafirkan oleh Dajjal. Kalau bapak pernah dengarkan hadis sahih Muslim, di mana Nabi mengatakan, di zaman-zaman fitnah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Paginya dia masih beriman, sorenya sudah kak. Ya maksudnya itu pak, hadis ini puncaknya waktu Dajjal keluar. Paginya masih ada iman menurut Allah, tahu-tahu Dajjal masuk kotanya, siang, sore udah kafir. Dia sudah berpihak kepada Dajjal. Sorenya dia masih beriman, tahu-tahu malamnya Dajjal masuk ke kotanya, besok pagi udah kafir dia. Ini puncak hadis ini adalah Dajjal keluar. Terus? Tetapi jika dia muncul sepeninggalku, maka Allah lah penggantiku yang melindungi setiap muslim dari Dajjal. Ya, di halaman 862, lihat barisan kedua, ada hadis dalam riwayat berikut ini. Hadis ini sahih Imam Muslim. Hadis ini sahih Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan, hadis nomor 2989. Innahum yaquluna ma'ahu jibalun min khubzin wa lahmin. Dajjal nanti datang membawa gunungan makanan dan daging. Allah. Kemana-mana Dajjal datang, Pak, orang kelaparan satu Jakarta. Orang kelaparan satu Bogor. Dajjal nyampe di Bogor. Bawa gunungan makanan dan daging jadi. Seger. Hah? Ma'ahu jibalun min khubzin walahm. Wa nahrun min ma' haus, ada air sungai. Bening, seger. Lapar, ada gunungan makanan sudah standby. Tinggal ngambil aja berapa mau, ambil. Lah yang kayak gini nih siapa yang gak akan pergi ke Dajjal? Siapa yang tidak akan pantasan, kata Nabi? Orang yang ada di gunung-gunung akan turun gunung menyongsong di mana Dajjal berada. Padahal Nabi menyuruhkan kita lari ke gunung-gunung, ya kan? Lari ke bukit-bukit, lari ke hutan. Ini malah yang udah di bukit lari turun ke bawah. Ngejar Dajjal di mana? Di mana Dajjal? Di mana Om Dajjal? Dajjal udah di sana, maka mereka ke sana dengan penuh semangat minta makanan. Bayarannya adalah akidah. Lanjut. Yakhrujud dajjalu fi khafqatin minad din wa idbar minal ilm. Dajjal keluar di masa-masa agama melemah. Fase keempat ini agama melemah enggak? Dajjal akan keluar di masa-masa agama melemah. Ini fase keempat, fase kediktatoran tanpa khilafah Islamiyah, agama diserang habis-habisan. Di dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 55, Allah menyebutkan kondisi Islam sebelum khilafah tegak. Habis-habisan pak, diperangi, diserang Islam ini, dan kaum musliminnya diteror, ditakuti, dibuat lemah dan lumpuh akidahnya. Islam betul-betul dibonyok, dibuat bonyok. Hah, kata Rasulullah, Dajjal akan keluar ketika agama melemah, ketika kaum muslimin jauh daripada ilmu. Ya umat Islam, tanpa khilafah, sekolah-sekolah SD yang ada tidak berpihak untuk pendidikan agama. Sekolah SMP yang ada, sekolah SMA yang ada, mayoritas penduduk kita belajar di sekolah umum atau di pesantren. Sekolah umum, perbandingannya berapa, Pak?
paling 5% ke pesantren, 95% umum. Yang pesantren itu pun juga banyak yang belang-belang, banyak pesantren abal-abalan. Nah, pelajaran umum yang ada di sekolah-sekolah itu pun banyak yang dibuatnya jadi kabur. Sudahlah, cuma sekali seminggu belajarnya sejam dua jam, banyak yang kabur. Pembicaraan masalah wudhu itu pun gak tepat, pembicaraan masalah salat, masalah itu saja, masalah akidah gak disematkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam keadaan lemah agama, dajjal keluar dan umat jauh daripada ilmu. Lalu kata Rasulullah SAW berikutnya, wa ma'ahu fitnatun azimah ya'murus sama fatumtiru fima yaran nas. Enggak terbayangkan kalau seandainya langit bisa mengumpulkan awan, tapi dajjal menunjuk ke arah langit, seluruh mata disuruh melihat. Kalian lihat langit yang biru itu, maka seluruh mata melihat. Dajjal menunjuk terus, maka datang dari mana tempat, berkumpullah awan yang tebal, lalu turunlah hujan. Mata manusia melihat hujan turun, tanah yang mati tandus dan gersang langsung tumbuh subur tanam-tanaman. Subhanallah. Siapa yang bisa buat macam ini? Ada enggak dukun yang bisa buat macam ini? Belum pernah terdengar, Pak. Ada enggak tukang sulap yang mampu melakukan ini? Belum pernah terdengar. Ini yang menjadikan manusia terpesona, tertipu. Memang ini sang penipu, padahal itu adalah sihir. Nah, masalahnya jangan coba-coba. Anggaplah siapa ustaz-ustaz yang hebat ruqyah di Indonesia ini, yang master-master ruqyah. Ustaz Perdana Ahmad, Ustaz Nuruddin Al-Indonesi, ustaz-ustaz apa yang hebat-hebat ruqyah. Jangan coba-coba nak meruqyah dajjal. Jangan coba-coba nak meruqyah dajjal. Karena Nabi mengharamkan kita berjumpa dengan Dajjal. Kalau tukang sihir biasa di depan kita, dia atraksikan ilmunya, kita bacakan ayat kursi, insya Allah ilmunya enggak jalan. Bisa. Kalau hanya tukang sihir biasa, dukun biasa. Kalau Dajjal, siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, kata Rasulullah, dengan niatnya, dengan sengaja, hanya seorang laki-laki yang selamat nanti. Yang kita ceritakan tentang remaja lelaki itu. Selainnya, pasti akan menyembah Dajjal. Akan ada nanti seorang lelaki yang keluar dari rumahnya dan dia yakin imannya akan mampu melindunginya. Saat dia bertemu dengan Dajjal, imannya pun menguap dari dadanya dan dia sujud menyembah Dajjal. Dia mati dalam keadaan kafir. Makanya Nabi mengharamkan kita jangan pernah berjumpa dengan Dajjal la'anatullah alaih. Selanjutnya, kaum muslimin yang kami muliakan, nah, fitnah sihir di halaman 864. Hadis berikut ini adalah bagian hadis yang sangat panjang. Syekh Bukhari menyebutkan sanad daripada riwayat ini disebutkan di sini. Maka Rasulullah mengatakan, fayati 'alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi wa yastajibuna lah fayamuru as-sama'a fatumtir wal arda fatumbit fataruhu 'alaihim sarihatuhum atwala makana ad-dara wa asbahu dhuru'a wa amadda al-khawasira thumma ya'ti al-qaum fayad'uuhum fayarudduna 'alaihi qawlah fayansarifu 'anhum wa yusbihuna mumlihin laysa bi'adihim shay'un min amwalihim wa yamurru bil khariba فيقول لها اخرجي كنوزك فتتبع كنوزها كيعاسي بالنخل. Jadi Dajjal ini, kalau ada satu kampung enggak mau beriman kepadanya, bisa jadi ini kampung Adzikra salah satunya ke depan, bisa jadi ini kampungnya saya yang sudah mempersiapkan orang-orang, bisa jadi ini adalah kampungnya negeri-negeri yang sudah berkumpul orang-orang beriman di situ, menolak Dajjal. Dajjal bisa ditolak, Pak. Kayak sekarang mau datang presiden dari anu, ya, langsung nolak. Jangan coba-coba datang ke sini. Sudah kompak satu kampung itu, maka Dajjal pun berlalu dari kampung itu dengan satu ancaman. Dajjal berkata, kalian lihat besok, kalian akan merasa tersiksa, semua apa yang kalian punya akan hilang, makanan yang dicadangkan habis, tanam-tanaman yang masih ada akan langsung membusuk, tanah yang masih ada hijaunya sedikit banyak, ya, rumputnya langsung kering. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, saat Dajjal berlalu dari tempat mereka, besok harinya semua harta perbendaharaan mereka habis total seluruhnya. Kayak dicuri tuyul, Pak. Berubah langsungnya dengan sempurna perubahan. Kemudian Dajjal mendatangi sebuah sumur. Dajjal mendatangi sebuah sumur, lalu Dajjal berkata, ukhruji kunuzaki,
keluarkanlah seluruh harta perbendaharaanmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumur itu mengeluarkan harta-harta yang banyak, harta yang banyak, dan ini yang akan diperebutkan manusia. Ya Allah, kemampuan Dajjal. Kemampuan Dajjal, kalau Sai Baba, Sri Setia Sai Baba yang di India dulu, ingat? Hah? Dia bisa mengeluarkan emas dari mulutnya. Sekali setahun kan ada atraksinya tuh, ya. Kayak mengeluarkan telur emas. Keluarlah, orang bisa melihat emas. Bisa satu biji, dua biji. Lah Dajjal bukan dari tubuhnya, tuh nyakitin. Sementara Dajjal cukup menunjuk ke arah sumur, keluarkan emas-emas kamu. Keluarkan harta perbendaharaan kamu. Kata Rasulullah SAW, seluruh orang melihat dari dalam sumur itu, ya, meloncat harta kekayaan. Uang berupa dinar, uang emas yang banyak, harta kekayaan yang melimpah ruah. Orang-orang berebutan. Dan mereka katakan, Tuhan kita memberi kita rezeki. Ibarat Allah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini fitnah-fitnah Dajjal. Coba rinci kembali yang pertama tadi, Pak. Fitnah Dajjal. Yang pertama, bisa membawa sungai api dan sungai air. Yang kedua, kemana dia pergi, di belakangnya gunungan makanan, ya, yang bisa langsung disantap oleh orang-orang yang didatangi. Yang ketiga, menghidupkan orang-orang yang mati. Keempat, menunjuk ke arah langit, lalu berkumpullah awan dan turunlah hujan. Yang kelima, siapapun yang menolaknya akan langsung sengsara. Apapun persiapannya yang ada di rumah habis langsung. Yang keenam, itu tadi, mampu mengeluarkan harta benda dari dalam perut bumi. Subhanallah, Pak. Sekarang yang di mana namanya? Yang taat, siapa namanya itu? Taat pribadi itu, yang bisa menggandakan uangnya. Itu saja sudah banyak orang terpukau, Pak. Silau melihat kemampuannya. Bisa menggandakan uang sampai miliaran. Sudah banyak orang-orang yang benar-benar seperti menuhankannya. Ini, Pak. Sementara Dajjal, la'natullah alaih, memiliki kemampuan yang ini gak ada apa-apanya, baru cetek. Cetek amat, kaum muslimin. Jadi fitnah Dajjal itu persis seperti fitnah iblis. Dua fitnahnya. Jatuh fitnah syahwat. Yang kedua adalah fitnah syubhat. Ini fitnah Dajjal. Fitnah syahwat hanya akan mampu dilawan dengan sabar. Kalau enggak sabar, enggak akan kuat, Pak, melawan fitnah syahwat Dajjal. Syahwat menyediakan harta kekayaan, makanan, minuman. Sementara fitnah syubhat, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, dia atraksikan kemampuan-kemampuan yang hanya Tuhan yang bisa buat. Nah, bagaimana senjata untuk bisa selamat dari sini? Ingat kita orang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepada Dajjal. Makin dia disiksa oleh Dajjal, makin kuat. Apa senjata pemuda ini? Senjatanya satu adalah ilmu. Saya berbesar-besangka baik, insya Allah. Bapak-bapak kami semua, ibu-ibu yang mau mendengarkan kajian seperti ini, bapak-ibu tentu berbeda dengan orang yang gak dengar, kan? Beda, kan? Bapak tahu, oh begini yang Dajjal, oh ini yang Dajjal, oh begini Dajjal. Semua kesaktiannya ternyata adalah sihir, semua kesaktiannya ternyata adalah tipuan dan sebagainya. Bapak yang ngaji tahu. Kalau tahu, insya Allah beda dengan yang enggak tahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sama enggak, kata Allah, orang yang tahu dengan yang enggak tahu. Kecuali kalau ada satu dua di antara bapak yang mendengar lalu di belakangnya mengejek. Itu lain hal itu. Kalau ada yang dengar lalu faham, tahu, kemudian menyambut ini dengan keyakinan. Ilmu satu, yang kedua sabar, yang ketiga yakin. Lihat tiga-tiganya ada pada pemuda ini. Pemuda yang tidak bisa ditundukkan oleh Dajjal. Tiga-tiganya lengkap sama dia. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, mari kita ceritakan sedikit tentang pemuda ini. Silakan buka halaman 867. Hanya satu orang pemuda, kata Nabi, enggak ada yang lain. Hanya pemuda ini yang tidak mampu ditaklukkan oleh Dajjal. Aneh Dajjal. Semua orang yang berjumpa dengannya akan tunduk. Sementara pemuda ini melawan malah. Sujud kamu? No. Saya Tuhan kamu. Kamu adalah Dajjal. Hanya dia yang berani membantah begitu, Pak. Dan pemuda ini, kata Rasulullah, saat itu dia berdomisili di Madinah Al-Munawwarah. Saat dia dengar Dajjal sudah sampai di luar kota Madinah, dia keluar dari rumahnya. Memang sengaja ingin menjelaskan kepada manusia banyak ini adalah Dajjal. Wallahi, Pak,
Kalau orang biasa yang keluar, insya Allah ta'ala langsung kafir berjumpa dengan Dajjal. Tapi pemuda ini tidak. Sebagian riwayat mengatakan, tapi dhaif, mengatakan itu adalah Nabi Khidir. Riwayatnya dhaif. Laki-laki tersebut adalah Nabi Khidir. Karena riwayatnya dhaif, kita tidak bisa berpegang dengan untuk keyakinan, sekedar tahu saja silahkan. Hanya saja ini remaja, lah Nabi Khidir sudah berumur. Ya kan? Dengarkan hadisnya, silakan dibuka halaman 867. Ya'tid Dajjal wa huwa muharramun 'alaihi ayyadkhula niqabal Madinah. Tolong ada yang bacakan terjemahnya kembali? Ya. Dajjal datang, alhamdulillah telah diharamkan untuk memasuki jalan-jalan di perbukitan yang menuju kota Madinah. Lantas dia singgah di salah satu rumah berpantungan garam tinggi yang ada di sekitar Madinah. Pada hari itu, subhanallah, sebentar. Bukit Garam namanya, Pak. Bukit Garam di Medin, di luar Madinah. Bapak Ibu tahu enggak? Bukit Garam di luar kota Madinah itu sekarang di atasnya dibangun istana kerajaan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan. Penduduk sekitar mengatakan itu adalah Bukit Garam. Ulama-ulama Madinah mengatakan itu adalah Bukit Dajjal. Di atas itu, Pak, dibangun istana kerajaan. Saya enggak ngerti kenapa. Hah? Kenapa harus di atas bukit yang tanahnya adalah tanah yang memiliki kandungan garam yang sangat tinggi sehingga tidak ada satu pun yang bisa tumbuh di situ. Para ulama kota Madinah mengatakan itu adalah Jabal atau Bukit Dajjal. Di situ dia didirikan istana kerajaan. Saya juga enggak ngerti kenapa lambang-lambang para keamanan di sana itu mata Dajjal semua. Saya juga enggak ngerti sampai sekarang. Hanya saja seperti dipersiapkan gedung tertinggi di dunia yang lagi dibangun di Jeddah sekarang, 1,2 kilometer oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Al-Walid bin Talal. Ternyata, Pak, itu adalah simbol Dajjal total itu. Dipersiapkan di atasnya simbol Dajjal total. Kalau Bapak pernah nonton film Lord of the Ring, bagaimana ada mercusuar tinggi yang ada satu mata, seperti itu dibuat di gedung tertinggi di dunia sekarang. Saya nggak ngerti sekali lagi, kenapa? Kalau boleh berasumsi sih oke-oke saja, tetapi kan asumsi pribadi nggak bisa disebarkan kepada publik. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal gak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu dia berdiri di atas bukit garam. Nanti dia akan hentakkan kakinya 3 kali. Penduduk yang ada di kota Madinah merasakan gempa. Saktinya, Pak, Dajjal itu. Ayahanda kandung saya, alhamdulillah masih hidup sekarang. Usia beliau mungkin beberapa bulan lagi sudah pas 100 tahun. Masih seger, masih kuat. Baca Quran masih seperti ini, Pak, tanpa kacamata. Bapak bisik aja dia dengar tuh. Beliau pernah cerita, semasa muda dia punya kemampuan. Dia memang jahat ketika masa lalunya. Dan dia katakan, tidak ada dukun yang hebat di Indonesia ini yang ditakutinya. Bahkan dukun yang harus memperhitungkannya. Kalau dia masuk ke satu rumah, dia cukup di luar saja, Pak. Ketok, hentakkan kakinya 3 kali, pintu rumah itu bisa terbuka. Barang di dalam itu bisa ngikut. Ini kemampuan ayahanda. Alhamdulillah setelah beliau saya pulang dari Mesir mau mendengarkan uraian-uraian kita, enggak saya ceramahi, cuma saya ajak dengarkan ceramah, saya ceramah untuk orang. Beliau dengerin, lama-lama dia nangis. Dia berkata, "Buya lah sase dulu." Tahu? Hah? "Buya, ayah Anda sudah sesat ternyata." Jadi kalau kita ceramahi ayah kita, Pak, antara dua. Satu, dia nerima, yang kedua kita ditamparnya. Karena jarang orang tua mau dengerin anak itu, jarang. Cuman caranya yang asik, bawa dia ceramah, dengerin, kita ceramah. Nanti dia akan merenung sendiri. Baik, kalau kita punya orang tua yang keras kepala, jangan kita yang ceramahin, Pak. Tapi ajaklah dia ke pengajian sama-sama dengerin. "Pak, kita belanja di pasar yuk, tapi mampir dulu di pengajian anu sebentar ya, bisa, Pak ya?" Umpamanya kan, itu teknik kita. Baik, kita kembali kepada topik kita, kaum muslimin. Dajjal hentakkan kakinya 3 kali di atas bukit garam itu, gempa satu Madinah. Tidak ada satupun orang munafik yang tinggal di dalam kota Madinah, baik munafik laki-laki atau munafik wanita, melainkan seluruhnya keluar menuju kota, luar kota Madinah, bergabung dengan Dajjal. Begitu juga seluruh orang musyrik laki-laki, musyrik wanita, keluar. "Hadza yaumul khalas, hadza yaumul khalas, hadza yaumul khalas." Inilah hari bersih,
inilah hari murni kota Madinah dari orang-orang munafik, dari orang-orang musyrik. Nah, ketika Dajjal naik ke atas bukit itu, silakan. Pada hari itu, beliau adalah seorang lelaki yang merupakan sebaik-baik manusia. Aha. Dari kota Madinah keluar seorang lelaki-laki. Dan dia adalah sebaik-baik manusia ketika itu. Silakan. Atau salah satu dari manusia terbaik. Lalu lelaki berkata, aku bersaksi bahwa kamu itu adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, maka Dajjal berkata kepada pengikutnya, bagaimana pendapat kalian jika aku dibunuh orang ini, lalu dia aku hidupkan kembali? Apakah kalian masih ragu dalam perkara ini? Hadirin, kalian lihat ini, cecunguk satu ini. Bagaimana menurut kalian kalau dia saya bunuh di depan mata kalian, lalu saya hidupkan dia kembali? Masih ada yang ragu ke saya ini Tuhan? Mereka mengatakan, kami ingin lihat. Jika benar, kami percaya, makin mantap keyakinan kami. Lihat, dibunuh oleh Dajjal. Lanjut, ketika dibunuh, caranya enggak tanggung-tanggung, Pak. Pakai gergaji. Dibelah duanya tubuh laki-laki ini dari ubun-ubun sampai terbelah sampai kaki, Pak. Lanjutkan hadisnya. Lalu Dajjal membunuh lelaki itu, kemudian menghidupkannya kembali. Lelaki itu berkata, demi Allah, tidaklah aku lalui hari ini kecuali bertambah pengetahuanku tentang kamu daripada sebelumnya. Maka Dajjal pun hendak membunuhnya, tetapi dia tidak diberi kekuasaan dan untuk melakukannya. Nah, demi Allah, setelah engkau hidupkan saya, makin tambah mantap keyakinan saya, kamu adalah asli Dajjal 100%. Rasulullah telah menyebutkan bahwa Dajjal akan membunuh seorang lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Setelah itu dihidupkannya kembali. Setelah itu, Dajjal tidak berkuasa membunuhnya untuk kali kedua. Hei Dajjal, kamu tak akan mampu lagi membunuh saya atau siapapun manusia setelah saya. Karena hadisnya demikian. Marah Dajjal. Kemarahannya memancingnya untuk ingin membunuh kembali. Dia siapkan senjata yang dapat membelah manusia, menyembelih manusia. Dan laki-laki ini tetap dipegang oleh para pengikut Dajjal. Dipegang. Lalu Dajjal mulai meletakkan pedang yang sangat tajam di atas leher laki-laki ini. Dia coba menggorok, enggak mempan, Pak. Enggak mempan. Baca hadisnya terus di sini. Enggak mempan. Ketika tidak mempan, Dajjal marah, malu, maka diangkatnya. Ambil satu tangan, ambil satu kaki, dilemparkannya ke sungai apinya. Kata Rasulullah, dia syahid laki-laki ini. Dia syahid laki-laki ini. Dan dia adalah laki-laki syahid termulia di antara seluruh hamba-hamba Allah yang syahid. Subhanallah, pujian Rasul. Siapa kira-kiranya laki-laki tersebut? Siapa kira-kira laki-laki tersebut? Wallahu'alam. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah kami muliakan. Ini yang saya sampaikan. Di YouTube, boleh Bapak buka acara TV Arab seperti Qatar TV. Silakan, 12 tahun yang lalu, masuk tahun ke-13, diberitakan dan heboh di TV-TV Arab. Telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi tersebut, sebaik baru saja dia lahir, dia berbicara dengan bahasa Arab Fusha. Ini dipersaksikan oleh para tokoh-tokoh dan masyayikh yang ada di sana. Ketika diwawancarai, maka apa kata si bayi itu? Dia berkata begini. Ana rajulun. Saya qutuluni dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Artinya, saya adalah seorang lelaki. Saya qutuluni dajjal. Nanti dajjal akan membunuh saya. Wala yaqtulu ba'di. Dan dajjal tak akan mampu lagi membunuh setelah saya ahadan abada. Satupun orang setelah dajjal membunuh saya, dia tidak akan mampu lagi membunuh saya atau siapapun lagi manusia. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Ini berita disiarkan di televisi. Jika berita ini benar, semakin menguatkan keyakinan kita, masa keluarnya Dajjal sudah semakin dekat.
Jika berita ini bohong, karena bisa jadi juga bisa direkayasa, dikarang-karang agar membuat heboh suasana, agar laris tayangannya. Kan bisa juga seperti itu. Tetapi yang tidak bisa direkayasa mengeringnya Danau Tiberias. Yang tidak bisa direkayasa adalah matinya dan tidak berbuahnya pohon-pohon kurma di kebun kurma Baisan. Baik, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kita lanjutkan. Yang kelima, berapa lama Dajjal stay setelah dia lepas? Perselisihan panjang di sini, tapi perselisihan itu mengerucut alhamdulillah. Walaupun Sa'id Hawa mencoba membantah dan mengatakan begini-begini, bantahan tersebut dimentahkan kembali oleh para ulama-ulama yang kaliber keilmuannya, maaf-maaf, tidak ada apa-apanya Sa'id Hawa. Siapa yang mencoba membantah? Seperti ungkapan salah seorang di antara ulama salaf, Imam An-Nawawi, dan akidah dari para sahabat tabi'in tabi' tabi'in, bahwa Dajjal ketika dia lepas, hanya 40 hari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari pertama kalian merasakannya satu tahun. Coba dilihat kaum muslimin, hadis halaman 871 dari Nawas bin Sam'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya termaktub berikut ini. Tolong dibaca, terjemahkan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. Satu hari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan sepekan, dan sisa hari-harinya sebagaimana hari-hari kalian biasanya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, sehari yang bagaikan setahun itu apakah cukup bagi kami sholat sehari saja? Beliau menjawab, tidak. Tentulah untuk hari yang kemudian sesuai kadarnya. Kaum muslimin yang kami muliakan, diuraikan di sini, lihat pada halaman 876, di mana Imam An-Nawawi menjelaskan, dan di dalam kitab ini juga diuraikan, satu hari itu kita sholatnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, main kira. Kira-kira ini udah waktu zuhur. Wah, maka sholatlah sholat zuhur. Kira-kira ini udah asar nih, menurut jadwalnya, sholatlah sholat asar. Kira-kira ini sudah maghrib, sholatlah sholat maghrib. Kira-kira ini sholat-sholat isya, sholatlah sholat isya. Lalu perkirakan, oh ini udah subuh. Permasalahan sekarang yang saya juga belum bisa jawab. Banyak saya mencoba membedah, menggali, bertanya pada para ulama. Jawaban mereka juga ngantung seluruhnya. Satu hari yang bagai satu tahun itu, apakah maksudnya siang bagaikan satu tahun? Atau ada siang malam, satu tahun baru dianggap satu hari. Apakah seperti itu? Atau yang kayak tadi, siang saja selama satu tahun. Nanti baru malam. Setelah itu, siang lagi selama satu bulan. Nanti baru malam. Setelah itu, apakah seperti itu? Saya tidak bisa jawab. Yang paling aman saya katakan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cuma yang saya ilmui selama ini adalah satu hari seperti satu tahun. Satu hari kedua seperti satu bulan, satu hari ketiga seperti satu minggu, hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Sahabat bertanya, bagaimana cara kami mengukur sholat ya Rasulullah? Faquduru lahu qadrah. Kalian kira-kirakan saja. Kalian masukkan dalam kira-kiraan. Sehingga di halaman 876 dari kitab kita dikatakan, dalam satu hitungan hari, satu hari tersebut, 5 kali sholat, kali 365 hari, jumlah sholat yang kita lakukan 1825 kali sholat dalam hitungan satu hari. Satu bulan, maka 5 kali sholat dalam sehari semalam, kali 30, hasilnya adalah 150 kali sholat. Sekali lagi, rinciannya bagaimana? Udah, jangan banyak tanya, nanti sama-sama kita lihat saja. Udah tiba masanya nanti, oh ini kenyataannya, khalas terjawab. Kalau sekarang saya tidak tahu, jangan tanya saya lagi lebih daripada apa yang sudah saya sampaikan. Ana la adri. Taib, selanjutnya kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah kelompok yang berani menentang Dajjal? Kelompok yang berani menentang Dajjal disebut oleh Rasulullah SAW, yang berani menentang Dajjal, perang betul fisik melawan Dajjal adalah dari kelompok Bani Tamim.
dari kelompok Bani Tamim. Mereka lah penyelamat agama di akhir zaman. Mereka lah pelindung agama di akhir zaman. Kelompok Bani Tamim ini kaum muslimin adalah kelompok yang paling dinanti-nantikan di akhir zaman. Mari kita dengarkan hadisnya. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على منا وأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. Kita tahu Pak, enggak ada yang sanggup melawan Dajjal, tapi ada satu kelompok spesial di akhir zaman. Mereka betul-betul full body kantek melawan Dajjal dan bala tentaranya. Walaupun tidak menang, tetapi mereka tidak mau menyerah dan tidak mengalah. Baca terjemahnya. Hadis ini diriwayatkan dari hadis yang lain. Nabi mengatakan mereka adanya di Syam. Mereka adanya di Syam. Hum bi Syam. Mereka adanya di Syam. Kelompok terbaik di akhir zaman adanya di Syam. Syam itu di mana? Palestina. Di mana lagi? Syria. Iya, Lebanon, Yordania. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang sedang berperang di sana itu sekarang sesuai dengan nubuat hadis Nabi, umatku kata Rasulullah akan terpecah menjadi tiga kekuatan di akhir zaman. Jundun bisyam wa jundun bil yaman, wa jundun bil Iraq. Satu kekuatan umatku terkonsentrasi di negeri Syam. Satu yang lain terkonsentrasi di Yaman dan satu yang lain di Irak. Ibnu Hawalah bertanya kepada Rasulullah, khirli ya Rasulullah, ya Rasul, kalau zaman itu saya temukan, berilah saya pilihan, kemana sebaiknya engkau suruh saya bergabung. Ternyata zaman yang ditanyakan Ibnu Hawalah terjadi di zaman kita, betul enggak? Sekarang di Irak ada enggak kekuatan mujahidin? Ada. Di Yaman ada enggak? Ada. Di Syam? Ada. Terkonsentrasi tiga kekuatan umat Islam di akhir zaman sekarang ini Pak. Saat Ibnu Hawalah bertanya pada Rasulullah, kemanakah engkau suruh saya bergabung ya Rasulullah? Jawabannya Nabi, alaika bisyam. Bergabunglah ke Syam. Kemudian tiga kali Nabi mengulangi, kalau susah masuk ke sana atau engkau tidak mau, maka bergabunglah ke Yaman. Bertanya sahabat, kenapa engkau tidak suruh kami bergabung ke Irak? Jangan, kata Rasul. Di sana akan banyak muncul fitnah. Nah maaf-maaf ini, semoga sahabat-sahabat kami tidak ada yang tersinggung. ISIS sekarang dari Irak adalah fitnah. Fitnah untuk Islam dan kaum muslimin. Tidak sedikit orang-orang ikhlas di dalam itu. Tetapi petinggi-petingginya adalah para pecundang. Petinggi-petingginya adalah para pengabur atmosfer jihad di Timur Tengah. Makanya para ulama-ulama mujahid berkata, siapapun yang ikhlas di kalangan mereka adalah saudara kita dan doakan mereka kebaikan. Dan siapa yang mempunyai makar yang jelek dengan menggunakan wadah ini, semoga Allah SWT yang memperhitungkan mereka dan berurusan dengan mereka. Siapa yang terbunuh dan mereka mukhlis, dia syahid. Demikian fatwa para ulama kita. Sementara siapa yang jahat di antara mereka, dan ini adalah rata-rata yang memimpin mereka, ya, maka para pemuda jangan terjebak dengan ISIS. Jangan terjebak dengan ISIS. Kalau ingin bergabunglah kamu ke Syam, kata Nabi. Kan jelas hadisnya kan? Alaika bisyam, bergabunglah kamu ke Syam. Berpihaklah ke Hamas, berpihaklah ke Jabhah Nusra, berpihaklah ke Ahrar Syam, berpihaklah ke Jaisul Fath. Berpihaklah dengan tentara-tentara yang sedang berperang melawan Rusia, yang sedang berperang melawan Bashar Assad. Berpihaklah ke sana, doakan mereka. Kalau punya harta, sumbangkan ke sana. Tapi jangan berpihak ke arah Irak. Sesungguhnya di sana akan muncul berbagai macam fitnah. Tapi apakah kita tidak mendoakan saudara kita yang di Irak? Doakan. Karena masih banyak yang ahlus sunnah wal jamaah di sana. Doakan mereka, ya Allah. Sabarkan saudara-saudara kami, selamatkan mereka. Yang ikhlas di antara mereka, ya Allah, lepaskan mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang muliakan, kita lanjut kepada Bani Tamim. Lihat hadis kedua tentang Bani Tamim.
La taqul li bani Tamim illa khayra. La taqul li bani Tamim illa khayra. Fa innahum atwalun nasi rimahan 'ala ad-dajjal. Artinya, janganlah kamu mengatakan terhadap Bani Tamim kecuali kebaikan. Nah, karena mereka itu kumpulan manusia yang paling panjang membawanya melawan Dajjal. Kaum muslimin, kemarin kita adakan pertemuan dengan petinggi-petinggi ulama kita di Bogor, termasuk di dalamnya ada Syekh Tengku Zulkarnain hafizahullah. Ternyata isu yang difitnahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Najd, yang ada di Najd sebelum Arab Saudi eksis dan sekarang menjadi sebuah kerajaan sendiri, beliau silsilah keturunan kandungnya adalah dari Bani Tamim. Beliau silsilah keturunan kandungnya adalah silsilah dari Bani Tamim. Sementara ajaran-ajaran diajarkannya tidak satu pun sebenarnya yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami di sini. Yang membenturkan kita dengan mereka adalah Syiah. Sehingga mereka munculkan istilah Wahabi, 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 Wahabi. Tahukah Bapak siapakah Wahabi yang berbahaya itu? Wahabi yang berbahaya itu adalah adalah Abdul Wahab bin Abdurrahman Al-Afriqi. Ini yang berbahaya dengan pahaman akidah Khawarij. Siapapun kelompok orang di luar daripada kelompok dia, kafir. Seluruh ahli bid'ah kafir, halal darah, halal hartanya untuk dirampas, dirampok. Dan mereka ini muncul di abad kedua, yang terakhir masuk abad ketiga. Ini yang berbahaya itu, Pak. Kalau disematkan Wahabi itu kepada mereka, benar. Tapi kalau disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengar hadis ini, la taqul an bani Tamim illa khairan. Janganlah kamu mengatakan tentang Bani Tamim kecuali yang baik. Tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia adalah dari keturunan Bani Tamim murni kaum muslimin. Subhanallah, dan mereka adalah pembela-pembela agama Allah di akhir zaman. Hanya satu pelurusan persepsi. Semoga Allah ampuni saya jika saya salah, luruskanlah. Saya akan terima. Baik, kita kembali kaum muslimin. Sekali lagi ya, yang mengistilahkan istilah itu hanyalah kaum Syiah. Kaum Syiah agar umat Islam dibenturkan tersatu dengan yang lain. Agar umat Islam dibenturkan satu dengan lain dan mereka sukses. Tapi alhamdulillah, saya perhatikan umat Islam di Indonesia, alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang masih sadar berpikirnya, masih mau diajak duduk bersama dan masih mau untuk merekatkan dan merajut kembali ukhuwah umat. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar, semoga Allah SWT berkahi para ulama kita, da'i-da'i kita. Saya dengar bagaimana berpeluk-pelukannya salah seorang ustaz petinggi daripada orang yang kita kenal cukup keras dengan kita selama ini, sudah berpeluk-pelukan dengan sahabat-sahabat kita dari kalang ulama dan masyayikh di jamaah tabligh. Saya senang mendengarnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan Islam dan ulama-nya mulai bersatu. Enggak pernah terjadi bisa berpeluk-pelukan. Jamaah tabligh hari ini sudah mulai masuk Arab Saudi, diterima di Mekah, mulai bisa buat base camp di Madinah. Alhamdulillah. Bersyukur kita, Pak. Yang difitnahkan kepada kita ternyata tidak ketemu di sana kaum muslimin. Difitnahkan, yang memfitnah siapa? Syiah. Yang memfitnah, yang mengadu-adukan di antara kita, mengadu domba, membentur-benturkan kita adalah Syiah. Mereka menangguk di balik kekeruhan kita, menangguk keuntungan. Buat mereka ribut, kami kuasai negara ini. Buat mereka pecah belah, kami yang akan miliki kekuatan dan kekuasaan di negara ini seperti Yaman. Mereka akan buat seperti Yaman di Indonesia. Jadi umat Islam, siapapun yang mendengarkan ceramah ini melalui YouTube saya, melalui Uzma TV, maka simaklah baik-baik. Kita adalah satu. Kita satu keluarga besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun nama kelompok kita, enggak ada masalah. Selama masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita adalah satu. Musuh kita jelas. Dan kepada musuh yang jelas, itulah kita hadapkan kekuatan kita. Kita hadapkan taring kita, power kita. Semua apa yang kita miliki, bertekadlah akan kita padukan antara satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Sesungguhnya masa depan adalah milik Islam dan untuk kaum muslimin. Allah menjanjikan kemenangan akan ada di tangan Islam dan umat Islam. Taib kaum muslimin, kita break sebentar. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi setelah yang berikut ini lewat, tentang masalah akhir Ramadan maksimalkanlah berinfak. Tafadhal, digalang.
Terima kasih. Mau nanya aja udah syukur kita. Daripada dibiarkan kesimpan, jawabannya adalah, kenapa iblis Allah ciptakan? Kenapa dunia ini harus ada? Di surga aja terus Nabi Adam kenapa sih? Lalu kita semuanya enak dalam surga sekarang. Kenapa Allah ciptakan nafsu? Sehingga kita harus diuji dengan nafsu itu. Kenapa harus ada surga? Kenapa harus ada neraka? Banyak pertanyaan seperti itu, Pak, menyusul. Kenapa Allah ciptakan Dajjal? Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 2, ayat 3? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun? Apakah manusia berpikir, mereka kami biarkan saja mengaku dan merasa dirinya beriman sementara kami belum uji? Biar ketahuan yang sebenarnya beriman siapa, yang hanya mengklaim dirinya beriman itu siapa? Ketahuan itu melalui ujian, Pak. Maka diciptakanlah Dajjal sebagai alat uji, khususnya untuk orang di akhir zaman. Jangan salah-salah loh kaum muslimin, jangan salah-salah bahwa sesungguhnya orang yang hidup di akhir zaman ini, kualitas iman mereka, kata Rasulullah, sampai mengungguli 50 imannya para sahabat. Sebab apa bisa seperti itu? Sebab sahabat, kata Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian hidup di zaman aku hidup, kalian lihat langsung mujizatku, kalian saksikan wahyu turun, kalian bisa mendapatkan kekuatan karena ada bersamaku. Sementara yang hidup di akhir zaman tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku, tetapi mereka berpegang erat dengan sunnahku. Mereka mengamalkan di masa-masa keterasingan. Sesungguhnya amalan mereka akan sama dengan 50 amalan kalian dalam satu amalan yang sama nilainya. Minna am minhum ya Rasulullah? Kami atau mereka yang 50? Bal minkum, kalian, kata Nabi. Jadi ujian di akhir zaman ini berat, Pak. Sahabat aja enggak diberi oleh Allah ujian dengan Dajjal, kita akan mendapatkan ujian dengan Dajjal. Pantas kok kalau kita dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Bukan, kata Rasul. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang muncul nanti di akhir zaman. Subhanallah. Di akhir zaman, kalau Bapak mau, mendaftarlah menjadi salah satu di antara saudara Rasul. Tapi harus seperti sahabat, Pak. Kualitasnya sekualitas sahabat. Imannya, akhlaknya, ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya harus seperti itu. Nilai kita akan 50 seperti sahabat. Kalau Bapak mau, Bapak bisa. Pasti bisa. Insya Allah Ta'ala. Hanya ujian kita sekarang ini, Pak, Masya Allah, seluruh dunia bersatu menghabisi kita. Rasul dan para sahabat sudah terbentuk kekuatan di masa mereka itu, sudah power itu sudah di tangan mereka, apalagi setelah futuh. Lah kalau sekarang kita sedang di puncak pendakian, banyak yang berjatuhan, banyak sekali yang berjatuhan, banyak yang berguguran, dikecewakan teman sedikit udah mundur dari lapangan dakwah. Hah? Ya kan, udah gak mau lanjut lagi, kecewa dengan ustadznya, udah gak mau berjamaah lagi, cepat betul kita ngambek. Sementara karakter orang-orang yang hidup bersama para nabi seperti sahabat, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu. Ya, betapa banyak orang-orang yang mendampingi para nabi, mempunyai karakter kesatria. Mereka tidak pernah menyerah dan tidak mau mengalah dan tidak pernah mereka merasa lemah apapun yang menimpa mereka selama di jalan Allah, enggak pernah mundur. Maka dalam perbincangan dengan Bapak yang kami muliakan kemarin, apa kata saya, Bapak jangan mundur, maju lagi. Saya telah kecewa. Iya, itu yang dimaukan setan, kita jatuh di jalan dakwah lalu kita tiarap, lalu kita sendirian, gak mau lagi, saya udah banyak kecewa. Jangan, itu yang dimaukan setan. Sementara karakter orang-orang hidup di akhir zaman, qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu, enggak pernah nyerah, enggak mau mengalah dan tidak pernah merasa lemah walaupun sendirian. Kalau di dunia ini hanya 1000 orang mujahid, saya harus satu di antara mereka yang 1000 itu. Kalau hanya 100 orang mujahid yang tersisa, 100 itu satunya harus saya. Kalau 10 orang yang ada, satu di antara 10 itu harus saya. Kalau hanya satu orang yang tersisa, satu orang itu harus saya.
fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak boleh merasa lemah. Ya, kita hadapi apapun ujian ke depan, tentu saja dengan ilmu, kesabaran dan keyakinan. Insyaallah kita akan diberi oleh Allah taufik. Doalah, ya Allah. Hamba tahu diri hamba ini bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak begitu istimewa, bahkan dosa hamba yang lebih banyak. Tapi memohon kepadamu, jadikan hamba salah seorang di antara hamba terbaikmu di akhir zaman ini. Kita bisa berdoa kepada Allah. Kita bisa minta. Bagi Allah apa yang sulit sih? Cukup dengan kun fayakun. Doa dapat merubah takdir. Siapapun kita, kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah ta'ala. Taib, begitu. Silakan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami atas pertanyaan Ustaz. Mudah-mudahan amal kita Ustaz berikan kebaikan yang berlipatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kurang akhir zaman waktu dulu saya ikuti Ustaz Anjum. Iya. Tepat dua kali ikuti. Ketika saya mendapatkan video di YouTube Ustaz, akan lebih detail lagi. Terus saya mungkin tertarik sekali. Kenapa saya berikan dengan teman-teman di pengajian? Tapi sepertinya saya di pertengahan ketakutan berlebihan. Mereka mengangkat masuk jauh. Saya tidak kalah ini ketika ada ustaz saya coba angkat lagi dan sama hasilnya. Mereka seakan-akan mengangkat masuk jauh. Saya orang yang terlalu berlebihan. Kalau tadi lihat para sahabat yang tidak langsung dekat, mereka udah khawatir, kenapa itu tidak dengan saya? Sekarang aku jauh sekali dengan para sahabat, kenapa kita berhera? Ada akhlak dengan ini. Mohon benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan, samakah orang yang sudah ada ilmu dengan yang tidak punya ilmu? Beda, Pak. Bapak seperti ini karena bapak ada ilmu. Bapak sudah dengar langsung. Siapapun yang saya datang ke tempatnya dengan izin Allah, saya sampaikan, Pak, yang mula-mulanya mencibir, yang mula-mulanya geleng kepala enggak percaya, ketika duduk dia dipaksa untuk percaya, Pak. Apa yang menyebabkan dipaksa untuk percaya? Fakta-fakta yang ada, data-data yang ada. Selama dia percaya dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan percaya. Masalahnya teman-teman bapak tuh enggak dengar langsung. Dia hanya dengar dari bapak. Sementara dinilai kamu ini siapa? Kan begitu. Jadi enggak bisa disalahkan mereka. Cukup doakan ya Allah, berilah mereka ilmu seperti engkau beri hamba ilmu. Ya. Kekhawatiran bapak ini bagus, tapi cukup untuk diri bapak dan keluarga yang bisa. Kalau ada teman-teman suruh dia dengarkan YouTube, kalau itu mau dia buka. Toh ini juga berkaitan dengan hidayah kok, Pak. Ini berkaitan dengan hidayah. Kalau Allah enggak berikan hidayah, ya enggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tak bisa berikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Saya mau teman saya ini harus seperti saya, enggak bisa, Pak. Hidayah itu di tangan Allah. Kalau dia orangnya nyari, insyaallah dia akan dibimbing oleh Allah. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, afwan ya. Ada yang belum saya sampaikan. Kalau bapak masih mau bersabar duduk, saya akan tambahkan sedikit, boleh? Bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Yang pertama, benteng yang disiapkan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman. Satu, Rasul mengatakan benteng terbaik kamu di akhir zaman, lihat halaman 879. Tempat-tempat yang sudah digaransi oleh Allah, tempat itu diharamkan untuk Dajjal. Ternyata tempatnya ada empat. Ada empat, dua dalam hadis sahih tentang Mekah dan Madinah, ditambah dua lagi berikut ini, yaitu halaman 881, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan perawi yang seluruhnya dipakai oleh Imam Bukhari. Berarti ini perawi yang thiqat. Lihat hadisnya. Ya bulughu sultanuhu kullu man halin la ya'ti arba'ata masajid, al-Ka'bah wa Masjid ar-Rasul wal Masjid al-Aqsa wa Tur. Ada empat tempat yang Dajjal tak bisa masuk. Masjidil Haram, yang kedua
Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa, dan yang keempat Tursina, Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa berbicara waktu menerima wahyu pertama, dan Musa diangkat sebagai nabi dan rasul. Di Bukit Tursina ini pula nanti Nabi Isa disuruh oleh Allah, larilah bersama orang-orang beriman ke atas gunung Tursina, karena hanya gunung itu yang tidak bisa didaki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukit sejak Allah Subhanahu wa taala pernah mengajak Musa di situ, bukit ini memiliki kekuatan magic yang sempurna dari langit sehingga Dajjal tidak mampu tembus, baik dirinya, kekuatannya, atau bala tentaranya. Ini yang pertama, masalah tempat. Yang kedua, tentang amalan-amalan, ayat-ayat pelindung. Nabi mengatakan, lihat di halaman 882. Saya ajak Bapak membedah kitab ini, karena saya ragu, Pak. Saya ragu Bapak akan baca ini kitab. Beliknya rajin, bacanya gak ada waktu, sibuk terus, betul gak Pak? Lihat ayat-ayat pelindung. Man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi wa fi riwayah min akhir suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi di riwayat yang lain, atau 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia akan dijaga dan dilindungi dari dajjal. Kemudian halaman 883, hadis berikut, man qara'a surat al-kahfi kama unzilat thumma kharaja ila dajjal lam yusallat alaihi aw lam yakun lahu alaihi sabil. Siapa yang membaca surat al-kahfi, surat al-kahfi total, kalau ini membaca ya, pokoknya Bapak enggak hafal nih, tapi ada Al-Qur'an di tangan Bapak, alhamdulillah, Bapak bacakan total surat al-kahfi, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma kharaja ila dajjal, setelah itu dia keluar atau bertemu dia dengan dajjal, lam yusallat alaih, Allah tidak akan biarkan dajjal bisa menguasai kamu. Terus au lam yakun lahu alaihi sabil, atau dajjal tidak punya cara nak menaklukkan kita. Kalau setan enggak mempan dengan ayat kursi, jin enggak mempan dengan ayat kursi, karena ini dari makhluk jin. Lah sementara dajjal manusia enggak, bukan ayat kursi andalan dengan dajjal, salah baca tuh. Ketemu Dajjal, Allahu la ilaha illa huwa, salah baca. Yang direkomendasikan Rasulullah adalah surat Al-Kahfi, jangan salah-salah ya. Setan urusannya dengan surat Al-Baqarah, 10 ayat dari surat Al-Baqarah, dan yang terkuat adalah ayat kursi, tapi bukan itu yang dibaca ketika berhadapan dengan Dajjal. Rasulullah merekomendasikan baca di hadapan Dajjal surat Al-Kahfi, titik. Jangan tanya yang lain, kenapa enggak Yasin aja Pak Ustadz? Rasul memberikan keywordnya itu, ya sudah jalani saja. Ya. Taib, coba lihat halaman 884. Nah, ini minta tolong bacakan terjemahannya. Ini keren nih, ini keren hadisnya. Silakan. Barang baca bagian awal dari surat Al-Kahfi dan bagian akhirnya serentak. Baca bagian awal 10 ayat dan baca bagian akhir 10 ayat. Terus Maka dia mempunyai cahaya dari telapak kaki hingga kepalanya. Cahaya ini begitu tajam bagi Dajjal, sehingga Dajjal tidak mampu mendekat kepadanya. Terus, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi seluruhnya, maka dia memiliki cahaya antara langit sampai ke bumi. Subhanallah, betapa kuatnya. Makanya kata Rasul, kalau sudah baca surat Al-Kahfi secara total, secara total baca dari alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab sampai kepada akhir penutup surat Al-Kahfi, kalau kamu bertemu dengan Dajjal sudah enggak usah takut lagi, karena Dajjal tidak akan mampu ngapa-ngapain, dekat aja enggak sanggup Dajjal, ya Pak ya. Taib, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kemudian C, pelindung-pelindung utama untuk menghadapi Dajjal, ilmu, sabar, dan yakin. Dalilnya lihat Al-Quran surat 47 ayat 19 dan surat 32 yaitu surat Sajadah ayat 24. Allah katakan hanya orang-orang inilah yang akan diberi kekuatan di akhir zaman, khususnya menghadapi fitnah Dajjal. Dia punya ilmu, jadi kita harus punya ilmu tentang Dajjal. Kita harus punya ilmu tentang Dajjal. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah karena Allah datangkan Bapak ke majelis ini, ke majelis Adz-Dzikra, i'tikaf di sini. Lalu Bapak dapat rezeki dari Allah. Bapak ini orang pilihan loh Pak.
Banyak tempat-tempat itikaf yang lain, barakallahu fihim, semoga Allah berkahi mereka seluruhnya. Tapi berapa tempat yang tempat-tempat itu yang menguraikan ini? Sementara Bapak dengarkan ini, bukannya ini pilihan dari Allah? Sementara ilmu adalah kunci dan syarat utama, Pak. Bapak enggak tahu belut dengan ular tanah, enggak tahu kan bedanya? Kalau sempat enggak tahu, Bapak sangka itu belut. Bapak pegang ular tanah, digigit, Pak, mampus. Jadi harus tahu ini bedanya apa, ini musuhnya gimana. Kalau tahu kita enggak sama dengan orang yang tahu. Baik. Kemudian, nah ini tentang makanan orang-orang beriman pada zaman Dajjal. Halaman 886, makanan beriman. Di sini ditekankan sekali lagi, makanan orang beriman di akhir zaman yang bisa mengenyangkan perut, menghilangkan lapar, adalah makanan para malaikat. Subhanallah. Wallahu akbar. Baca, baca, niatkan, ya Rob, jadikan bacaan ini mengenyangkan perut hamba, menguatkan tubuh hamba, maka Allah akan berikan sesuai dengan yang dia niatkan. Lihat ini hadis terang sekali. Maka ketika saya jumpa dengan Ustaz Arifin, saya lihat ini sedang diarahkan Allah agar umat dibekali dari sekarang, masya Allah. Ketika saya bertemu dengan Ustaz Nuruddin, ini sedang diarahkan Allah agar umat punya senjata di akhir zaman. Ketika saya bertemu dengan hamba-hamba Allah yang mempunyai akidah yang sama, sementara dia serius di bidang kuda, lalu melatih dirinya dan melatih para pemuda, saya lihat ini sedang diilhamkan Allah, maka diarahkan semua ke sana. Saya pada akhirnya berharap semoga jadi kenyataan, dan sudah mulai ternyata di Azikra, mudah-mudahan jadi contoh nanti untuk provinsi yang lain. Buat yang seperti ini, di sini jadikan basic orang-orang yang berzikir, orang-orang ahli tauhid, orang-orang beriman, dan mudah-mudahan nanti olahraga sunnah juga lengkap di sini. Ya, ada olahraga berkuda sunnah. Sudah mulai. Waduh. Kudanya sudah ada, lagi hamil. Kuda kalau lagi hamil harus puasa ditunggang. Jangan ditunggangi. Saya yakin kalau sudah mulai adzikra serius di lahan 1-2 hektar saja kuda sunnah, insyaallah orang-orang terbaik yang menunggang kuda sunnah akan bisa datang kemari siap melatih para pemuda. Karena ribuan orang Vatikan sekarang dari Kristen Ortodoks latihan memanah di atas kuda dengan cakap. Mereka latihan, Pak. Di Eropa sekarang bukan hanya memanah, Pak, pedang, mereka sudah main pedang, melempar tombak sambil berkuda. Sudah lari kudanya sementara dia bisa berdiri di atas kuda dan memanah sambil mereka sudah latihan. Ternyata di Injil disebutkan perang Armageddon nanti perang manual. Perang Armageddon adalah perang Malhamah Al-Kubra. Yahudi sekarang, Pak, masya Allah, kenapa mereka mengasah pedang dari besi-besi terbaik hari ini? Mereka yakin di Taurat juga ada pembahasan tentang masalah perang akhir zaman. Makanya persiapan mereka lengkap. Kita baru pegang pisau dapur, udah teroris. Ah, umat Islam. Alhamdulillah di sini sudah ada ninjutsu. Ya, Ninjutsu Islamic Center, NIC. Alhamdulillah ada sensei yang mengajarkan. Kemarin saya latihan loh, Pak. Di kamar, kalau Bapak lihat nanti, wah, mirip orang Jepang. Bawaan mimik saya harus seperti orang Jepang. Ya. Serius. Jangan main-main latihannya. Ini berurusan dengan pedang loh. Dan itu mesti secara legal. Makanya saya katakan di mana-mana, jangan sampai kita melakukan olahraga apapun kecuali secara legal. Sembunyi-sembunyi, Pak. Bapak sembunyi latihan, sebentar aja Pak, ada jenggot sikit. Teroris dan latihan. Tapi kalau legal, masya Allah, kami malah di batalion latihan, Pak. Latihan memanah, kita berkuda, masya Allah, Pak. Mereka juga ikut bersama. Lakukan secara formal. Anak-anak muda, lakukan secara formal. Jangan sendiri. Kalau gabung, gabung di Perpani. Kalau gabung, gabung di Pordasi. Kalau gabung, gabung di Ekostrian. Ya. Kalau gabung, istilahnya lakukan secara formal. Buat cabang secara formal. Sudah ada lembaga yang diakui oleh pemerintah. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, para pengikut Dajjal siapa saja, mohon nanti karakter para pengikut Dajjal. Mungkin saya tidak sempat menguraikan, tetapi ini
dirasa penting menyampaikan kepada Bapak Ibu. Para pengikut Dajjal, yang pertama dari halaman 846, seluruh orang Yahudi satu bumi akan menjadi pengikut Dajjal. Seluruh orang Yahudi. Lihat halaman 846. Yang kedua, seluruh orang yang berakidah Khawarij akan menjadi pengikut Dajjal. Yang mudah mengkafir-kafirkan orang Islam. Enggak sesuai dengan kelompoknya, enggak sesuai dengan keyakinannya, kafir, halal darah, halalan, itu para pengikut Dajjal nantinya. Hati-hati. Yang ketiga, dalilnya silakan baca. Saya tidak sempat uraikan sekarang. Yang keempat, calon pengikut Dajjal adalah seluruh para pelaku bid'ah akbar. Orang yang yakin selain Al-Quran ini masih ada setengah Al-Quran lagi yang masih disembunyikan, itu bid'ah akbar. Ya, masih yakin setelah Nabi Muhammad ada Nabi yang lain, itu bid'ah akbar namanya. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyatu dengan tubuh kita dan Allah adalah satu, manunggaling kaula gusti, itu bid'ah akbar. Ya, orang-orang kayak gini akan jadi pengikut Dajjal nanti itu, Pak. Terus, dan orang-orang yang mempunyai paham-paham sesat, Ahmadiyah, Syiah dan lain-lainnya, seluruhnya akan menjadi para pengikut Dajjal. Terus berikutnya yang akan menjadi pengikut Dajjal, yang kelima, kaum wanita. Kaum wanita. Ibu, ibunda yang kami muliakan, ibu adalah target Dajjal, Bu. Makanya laki-laki yang hidup, kata Rasul, kalau kalian dengar Dajjal sampai ke kota kalian, ambil istri kalian, bawa ke rumah, ikat dia di dalam rumah. Istri-istri kalian. Mendukung, Pak. Tapi memang dalam hadisnya azwajakum, betul, istri-istri kalian. Taib, kaum muslimin, ambillah ibu kalian, kata Rasulullah, ya, bawa ke rumah, ikat. Loh, kok manusia diikat-ikat, kena aham loh. Masalahnya Dajjal di luar, sihirnya tembus ke rumah. Wanita adalah makhluk yang paling lemah imannya. Ketika terkena oleh sengatan sihirnya Dajjal, maka dia seperti ingin kuat betul untuk keluar. Ada semacam halusinasi yang mendorongnya keluar, keluar, keluar. Masalahnya kalau udah keluar ketemu Dajjal, menguaplah imannya, lalu dia sujud menyembah Dajjal. Makanya Nabi wajibkan para lelaki yang masih hidup, agar bawalah wanita-wanita kalian, bawalah ibu-ibu kalian, bawalah anak-anak gadis kalian, ikat mereka di dalam rumah kalian, dan jangan biarkan mereka keluar dari rumah. Ini perintah Rasul kalau kalian dengar Dajjal sampai ke kota kalian. Ya. Terus pengikut Dajjal berikutnya adalah seluruh setan dan jin. Lihat ini halaman 851. Baca hadisnya. Nah, berikutnya yang ketujuh, seluruh tukang sihir dan dukun akan menjadi para pengikut Dajjal. Bayangkan, Pak, kekuatan Dajjal seperti apa? Kekuatan Dajjal seperti apa? Satu setan aja kita tapi bisa kewalahan kita. Ya, bagaimana seluruh satu bumi setan dan jin gabung dengan Dajjal? Kemudian halaman 853, para pemuas nafsu syahwat secara liar. Para pezina di mana-mana. Para pelacur, para germo, para homo, para gay, lesbian, seks-seks menyimpang sekarang bermunculan. Kaum muslimin, mereka-mereka akan menjadi para pengikut Dajjal. Baca dalil-dalilnya dan lihat hadisnya, lihat penjelasannya. Itulah dia orang-orang yang akan menjadi para pengikut Dajjal. Wala'iyadzubillah, sampai di sini. Sebenarnya saya yakin banyak pertanyaan ingin Bapak ajukan. Saya menyediakan waktu selepas tarawih, apabila Bapak ingin diskusi dengan saya. Saya ngaji di sini, Pak, insya Allah. Silakan datang secara pribadi. Nggak usah buat formal, datang saja secara pribadi. Saya layani sampai jam 10 paling lama. Paling 10, sampai jam 10 saja. Di atas itu nggak ada lagi diskusi. Kita harus tidur. Ya, silakan nanti kalau ada yang mau secara pribadi. Atau kalau perlu ke bilik saya di ruangan Aisyah. Enggak apa-apa, di bawah juga. Kan ada secara pribadi ingin tanya, silakan. Mungkin cukup sampai demikian kaum muslimin, sudah jam 11 lewat 10. Bersiap-siap mau sholat zuhur. Yang ada mau qailulah, ada waktu setengah jam untuk qailulah dan itu sunnah. Apalagi yang sudah tahajud malam tadi, masya Allah, qailulah lah walau hanya 10 menit, 15 menit berkah, Pak. Allah beri kekuatan kepada kita dan kesehatan yang prima bila kita jaga qailulah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.